Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia. Penceramah khas kita pada pagi ini iaitu Encik Ahmad Yasir bin Mustafa Bakri, guru-guru matematik Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Encik Hizat bin Hasan serta Puan Nawida binti Kamabuddin. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya menjemput dan mempersilakan Muhammad Haziq Zudin untuk mengetuai bacaan doa. Sekian, dipersilakan. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan mubarakan ma'suma. ولا تجعل لهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الخير وجعلنا من أهل البركة وجعلنا من أهل المغفرة اللهم جعلنا من أهل الجنة وجعلنا من أهل الفردوس أعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعل مجلس هذا مجلسنا مباركا لا صاحبنا وأهلنا وجزاننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang mengenai Encik Yasir bin Mustafa Bakri. Okay. Nama penuh beliau ialah Ahmad Yasir bin Mustafa Bakri. Beliau telah melanjutkan pelajarannya di IPG Kampus Pulau Pinang dalam bidang matematik diploma pendidikan. Setelah pada itu, beliau menyambung pelajarannya di Massey University iaitu di New Zealand dalam bidang ijazah sarjana muda matematik. Beliau pada awalnya telah berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawe, SASA, dan seterusnya kini berkhidmat di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, SMAK Kajang. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Cikgu Yasir bin Mustafa Bakri untuk meneruskan majlis kita pada pagi ini. Majlis mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Afiq Ilham. Panggil apa ni? Afiq ke Ilham? Panggil Ilham boleh, Afiq pun boleh. Okey, baik. Terima kasih Afiq. Okey, jadi seperti mana yang Cikgu Widat telah maklumkan pada semua, hari ini kita akan adakan satu bengkel online untuk matematik SPM 2021. Okay, jadi sebelum tu, terima kasih kepada Cikgu Widat kerana menjemput saya ke ASIS pagi ini. Baik, jadi kita ada masa lebih kurang 2 jam dan kita akan nak kata go more detail untuk SPM takkan sempat dalam masa 2 jam. Okay, tapi saya akan cuba sebanyak mungkin untuk kongsikan topik-topik dan juga tips-tips yang penting untuk SPM.
Okay, baik. Yang pertama sekali, bengkel pagi ni bengkel yang santai. So, jangan stres, jangan takutlah. Okay, dan saya nak apa sahaja persoalan ataupun pertanyaan berkenaan dengan Maths SPM, boleh tanya. Tak ada masalah. Teknik ke, cara nak jawab ke, apa sahaja. Okay, insyaAllah saya akan cuba jawab. Okey, jadi tadi kawan pun ada dah beritahu sedikit tentang saya, cuma ada sedikit. Dan inilah saya sebenarnya saya pergi ke New Zealand dulu, baru saya balik ke Malaysia buat diploma pendidikan. Okey. Jadi sebab kalau saya tak buat diploma pendidikan tu saya tak boleh mengajar dekat sekolah. Okey, jadi sedikit tentang saya, saya juga adalah saya rasa dekat ASIS gunakan buku Nilam kan? Betul. So daripada form 1 sampai form 5 saya adalah penulis untuk buku Nilam dan juga untuk skor berita harian untuk SBP dan juga untuk negeri. Jadi boleh kata untuk hari ini saya akan cuba kongsikan macam mana pemeriksa soalan dan macam mana pegubal-gubal soalan. Jadi bila kita tahu dua benda tu, kita tak perlu tulis banyak, kita tak perlu jawab banyak. Jadi pagi ni saya nak fokuskan kaedah yang paling minimum untuk kita dapatkan markah yang paling maksimum. Okay, so kita tak payah buang masa. Okay, baik. Jadi sebelum tu kita tengok dulu topik yang kita dah pernah belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Asis dah habis silibus ke belum? Belum? Belum. Tajuk apa yang belum? Pemodelan matematik yang serakan tu belum. Okey. So ada dua lagi lah. Okey, so ini adalah tajuk tingkatan 1. Okey, tingkatan 2. Tingkatan 2 ni yang penting apa ya? Kita sama linear. Okey. Tingkatan 3 kita ada matematik pengguna, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Itu antara yang penting. Pelan dan dongakan. Tingkatan 4. Okay, tingkatan 4 kita ada pengurusan kewangan. Okay, matematik. Okay, untuk form 5. So form 5 kita ada matematik pengguna, kita ada insurans, cukai, matrix. Okay, so yang belum tadi adalah pemodelan matematik dan juga sukatan serakan data terkumpul. Okay, kenapa saya tunjukkan daripada form 1 sampai form 5? Okay, untuk SPM, semua tajuk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 boleh diuji. Okay, so itu adalah kenapa saya tunjukkan semua topik daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okay, dan untuk kebat tahun ini, sebanyak 50%. Tahun lepas 40%, this year 50%. Okay, kita pergi dulu kepada format baru untuk SPM 2021. So, kamu adalah first batch yang akan jawab SPM format baru. Yang pertama sekali perubahannya adalah dari segi nama subjek. Okay, kalau sebelum ni nama dia Mathematics in English. So, sekarang nama dia dalam bahasa Melayu, Matematik. Okay, dan jawapan, sorry, soalan bahasa Melayu di atas, bahasa Inggeris di bawah. Okay. Baik, jadi kita ada dua kertas, kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 ada 40 soalan, 1 jam 30 minit. Kalau format yang lama, masa dia adalah 1 jam 15 minit. Okay, jadi kamu ada lebih 15 minit. Okay, kenapa dia ada lebih 15 minit? Sebab nak cover soalan hot, soalan kebat. Okay, so dia bagi extra 15 minit. Okay, kertas 2. Okay, kertas 2 masih lagi 2 jam 30 minit, sama, markah 100 markah sama. Okay, cumanya perbezaannya adalah dia ada 3 bahagian, A, B dan C. Kalau sebelum ni, hanya ada bahagian A dan bahagian B. Okay, jadi penambahan dia adalah di bahagian C. Okay, so apa yang kita akan buat hari ni? Yang pertama sekali, saya akan share sedikit penggunaan kalkulator, mode yang ada dan most of the time kita akan discuss bahagian A. Bahagian A dan saya akan tunjukkan satu soalan bahagian B dan satu soalan bahagian C. Supaya kita boleh nampak jelas macam mana flow paper SPM. Okay. Okay, so ini ada alatan tambahan. Okay.
Untuk alatan tambahan, kertas 1 hanya kalkulator je. Okey, untuk kertas 2 alatan geometri. So itu perlu ada. Okey, ini adalah senarai alatan yang saya senaraikan sebagai wajib ada pada calon SPM. Yang pertama, pensel mekanikal 0.5. Okey, kalau nak print screen boleh print screen. Okey, gunakan 0.5. Jangan gunakan 0.7 ataupun pensel kayu. Terutamanya untuk melukis graf, pelan dan lunakan. Okey. Tolong gunakan 0.5. Sebab apa? Dalam untuk soalan yang melibatkan lukisan, dia ada markah kekemasan. Antara kriteria kekemasan adalah ketebalan sekata. So maksudnya kita tak boleh lukis kejap tebal, kejap nipis. So make sure ketebalan dia kena sama. Tapi jangan gunakan untuk pelajar yang ambil lukisan kejuruteraan, dia ada pensel 0.3, 0.2. Itu jangan pakailah. Kita untuk SPM biasa pakai 0.5 sahaja. Okey, kemudian pemadam elastik, okey, pensel 2B, pembaris panjang. Tolong sediakan pembaris panjang. Okey, untuk max dan end max kita gunakan pembaris panjang. Okey, jangka lukis. Okey, yang ini yang ramai tak ada jangka lukis. Tolong sediakan. Sebab okey, bila kita pakai benda ni? Tajuk apa? Okey, locus. Baik, dia yang paling obvious adalah satu dalam tajuk pelan dan dongakan. Okey, untuk tajuk locus, saya tak rasa dia akan keluar minta kita lukis locus. Mungkin kalau soalan locus dia akan keluar hanya di kertas satu. Okey, tapi untuk tajuk pelan dan dongakan boleh keluar di bahagian A, B ataupun C. Okey, jadi kita perlu ada benda ni. Dia kadang-kadang ada pelajar yang tak ada, dan bila soalan tu minta kita lukis kawasan yang ada bulat, so ada, walaupun kamu boleh lukis perfect circle, okey, macam siapa tu? Lupa dah nama dia. Ya buat Fati Uzairi, ya. Okey, Uzairi tu dulu sudah sasa tu. Okey, so dia boleh buat perfect circle. Walaupun kamu boleh buat perfect circle dalam paper maths, tapi pemeriksa nampak kamu tak gunakan jangka lukis, kamu takkan dapat markah penuh. Okey? Tapi bila kita guna jangka lukis, biasanya dia tak kemas sangat, tapi itu dapat markah penuh. Yang penting guna jangka lukis. Okey, kalkulator. Okey, kalkulator. Saya tak nampak ruangan chat sebenarnya. Kenapa saya punya Teams tak keluar, saya pun tak tahu. Cuba type jenis kalkulator yang kamu pakai. Saya nak tengok dia keluar kat mana. Ada tak ruangan chat? Tak ada. Ruangan chat. Okey, so seterusnya pelik. Kenapa tak ada ruangan chat? Okey, so kalau tak ada, so tolong angkat jenis kalkulator yang kamu pakai ataupun nak bagi tahu saya apa jenis kalkulator yang kamu pakai pun boleh. Okey, 570MS. Okey, Classwiz. Marhen. Okey, second edition. Okey, lagi? Ada yang pakai yang warna pink tu tak? Yang baru tu? Tak ada. Good. Okey. Baik, so kita ada, saya nampak yang tujuh ni ada yang gunakan Classwiz, ada yang gunakan 570MS, ada yang gunakan second edition. Okay, itu yang saya nampak lah. Okay, baik. So, ready dengan kalkulator. Kenapa tak ada ruangan chat eh? Agak pelik. Okay, so ini adalah jenis-jenis kalkulator yang boleh digunapakai dalam exam. Dan yang paling special sekali sebenarnya adalah yang paling kanan ni, jenama Sharp. Yang ini paling rare sekali, ramai yang tak pernah tahu benda ni wujud. Okey. Dia ada satu kelebihan. Dia ada satu kelebihan yang mana hanya kalkulator ini sahaja dia ada base 5. Okey, kalkulator lain tak ada base 5. Kalkulator ni ada base 5. So kalau soalan tu perlu solve base 5 asas 5, so kalkulator ni dia boleh terus tekan kalkulator. Yang ini dekat kedai dah susah nak jumpa. Saya pun dapat dekat kedai elektrik. Okey, so kalau nak cari boleh cari dekat Shopee lah. Tapi sekarang ni dekat Shopee harga dia mahal. Mungkin orang dah mula tahu apa kegunaan dia, so harga dia dah naik balik. Okey, baik. Yang seterusnya ini adalah satu cadangan, gunakan flexible ruler untuk melukis graf.
Okey, cuba tengok dekat skrin. Menggunakan flexible ruler ni, kita boleh hasilkan lukisan dengan kemas dan cepat. Okey, macam skema jawapan. Okey, kalau kita gunakan flexible curve, yang ini pun boleh guna. Cumanya dia agak keras dan not user friendly. Dia degil sikit. Okey, tu Muhammad Haziq dah ada lah tu. Okey, ha, bagus. Tapi kalau beli, jangan beli yang terlampau lembut. Kalau lembut sangat, dia tak membantu kita untuk lukis. Okey, saya share. Ini adalah saya tunjuk contoh macam mana nak gunakan pembaris fleksibel ni. Dia bukannya pembaris magic, letak terus cantik. Dia ada teknik dia. Okey, so macam mana cara dia adalah kita bahagikan kepada dua bahagian. Satu bahagian yang lurus dan satu bahagian yang melengkung, curve. Okey, dan cara dia adalah 3 points, kita letak pada 3 points dan kita garis 1. Kita tak perlu letak pada semua point. Okey. So menggunakan kaedah ni, kita boleh hasilkan lukisan dengan cepat. So contoh macam video yang kamu tengok ni, hanya mengambil masa kurang 1 minit untuk hasilkan lukisan. Okey. Ini adalah tajuk graf fungsi tingkatan 2. Okey, tapi kalau SPM yang lama, ini adalah antara soalan wajib. Jadi besar kemungkinan tajuk ini akan masih lagi diuji dalam SPM 2021. So saya cadangkan tolong sediakan pembaris fleksibel. Okey, itu sedikit berkenaan dengan alatan. Okey, kita pergi kepada kertas 1. Okey, kertas 1 ni saya tak nak pergi go through lamalah, sebabnya paper 1 jawapan dah ada. So kita nak kena pilih jawapan dengan cepat dan tepat. So antara caranya adalah dengan menggunakan mode dalam kalkulator dengan betul. Okey, yang pertama sekali saya nak pergi kepada soalan bentuk PRY. Okey, baik, soalan macam ni. Macam mana nak selesaikan? Tekan je lah kan. Okey, so kalau yes, memanglah kita akan guna kalkulator. Kalau congak hebat sangat kan. Okey, so kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 326500. Okey, mana-mana kalkulator pun dia akan dapat jawapan yang sama. Okey. Selepas itu, kita akan gerakkan titik perpuluhan supaya kita dapat jawapan yang kita nak. So dekat situ akan berlakunya careless mistake. Okey, so untuk elakkan careless mistake, kita letak siap-siap dalam mode scientific. Okey. Tekan mode 5 kali. So yang ini adalah untuk yang gunakan 570ms. Yang gunakan kelas Swiss ataupun ES Plus, okay, cuba cari mode scientific. Okay, kemudian tekan 2. Okay, baik. Sekarang dia akan minta 0 hingga 9. Okay, 0 hingga 9. Tengok pada pilihan jawapan. Okay. Dengar tak? Dia minta 0 hingga 9 kan? Okay. So, sekarang tengok pada pilihan jawapan. Tengok ada berapa digit ni? Ada 4. Okey, saya tekan 4. Okey, sekarang barulah masukkan soalan. Okey, masukkan soalan dia. Okey, 326.5 darab 10 kuasa negatif 2 bahagi 10 kuasa negatif 5 sama dengan. Okey, mana jawapan dia? A, B, C, D. B. Ha? Apa jawapan dia? A. Okey, jawapan dia adalah A. Okey, jawapan dia A. Kenapa B pula? Betul ke kata-kata kau ni? Okey, jawapan dia A. Jawapan dia A. Okey, so itu adalah mode scientific untuk kita selesaikan bentuk PRY. Okey, siapa yang dapat B tu, check balik betul ke tekan tu. Okey, so itu yang pertama. Clearkan mode. Okey, tolong clearkan mode. Okey, yang seterusnya kita nak mencari nilai X unknown. Okey, yang ini saya rasa ramai yang dah tahu, kita gunakan mode alpha. Okey, yang sebelah shift ni. Okey, jadi kita recall balik bagi yang baru nak belajar, fokus betul-betul. Okey, ikut step by step. Dah clearkan mode belum? Dah. Dah. Okey, so tekan 3. Kemudian kita buat kuasa. Okey, kita nak buat kuasa X. So caranya adalah tekan alpha, kemudian tekan X. Okey, sini yang tutup kurungan ni. Bagi yang gunakan kelas Swiss, tak payah tekan alpha, tekan je button X yang ada tu.
Okey, kemudian kita nak buat tanda sama dengan, jangan ambil sama dengan yang putih ni. Ambil sama dengan yang merah. So tekan alpha, calculate. Okey, kemudian tekan 9 per 3 kuasa. Okey, kita ada kuasa 2x. So untuk buat kuasa 2x, kita buat kurungan. Okey, buat kurungan 2 kx macam mana x? Alpha. Okey, alpha tutup kurungan. Okey, tutup kurungan sekali lagi. Okey, sampai situ stop. Okey, dah masukkan semua dah? Dah. Okey, so untuk selesaikan, tekan shift calculate 2 kali. Shift calculate, shift calculate. Okey, apa jawapannya? Sembilan? Okey, shift calculate tu tekan 2 kali. Okey. 0.66. Okey, 0.6666. Okey, kemudian tukar ke dalam bentuk pecahan, kita akan dapat jawapan dia 2/3. Alif Zuhairi, dah keluar belum dekat skrin jawapan calculator tu? Dah. Okey. Salah. Salah. Okey. Ada tak yang calculator dia masih loading lagi? Tak ada. Okey, so dia akan ambil, dia sebenarnya calculator ni dia bukannya hang, okay, dia bukannya hang. Kamu anggaplah dia tengah pejam mata, dia tengah kirakan untuk kamu. Okey, so calculator ni dia macam komputer lah. So dia ada RAM, processor, dia ada umur. So kalau kamu gunakan calculator yang lama, turun-temurun, so dia lama sikit lah. Okey, dan untuk soalan yang melibatkan mencari nilai X, kita boleh gunakan mode alpha ni. Tapi untuk AdMath, okey, malangnya untuk AdMath, untuk format baru SPM tahun ini, banyak, kebanyakan jawapan dia bukan nak nilai. Okey, ni saya kongsi sikit lain untuk AdMath. Untuk AdMath, kebanyakan jawapan dia akan minta dalam bentuk algebraic expression. Okey, dalam bentuk persamaan ungkapan algebra. Okey, so itu kena konsep kena mantap tu lah. Okey, so itu untuk mencari nilai X. Okey, next. Okey, ini adalah ungkapan algebra. Kita nak dalam bentuk termudah. Okey, saya nak kongsikan satu kaedah yang saya tak gunakan cara yang biasa. Saya gunakan kaedah penggantian. Okey, so macam mana? Saya anggap, saya let P equals to 2, Q equals to 3. Kamu boleh ambil apa sahaja nilai. Yang penting jangan nombor, jangan huruf yang sama lah. Jangan nombor yang sama. Dan syarat dia jangan penyebut menghasilkan kosong. Jadi kalau penyebut tak nak kosong, kita janganlah ambil P sebagai satu. Okey. Dan bila saya masukkan dua nilai ni dalam ungkapan ni, saya akan dapat nilai dia adalah 12. Secara automatik, daripada A, B, C dan D, kita boleh nampak C dan D ni bukan 12. Sebab apa dia bukan 12? Okey, sebab dia adalah pecahan. Okey, so tak, itu dah automatik, kita boleh cross dia. Okey, dan bila kita gantikan nilai, A kita dapat 20, B kita dapat 12. So itulah jawapan dia. Okey, kenapa saya tunjukkan kaedah yang berbeza? Supaya bila kita nak semak, kalau boleh gunakan kaedah yang lain. Okey, ramai student bila dia semak, dia guna kaedah yang sama. So bila dia guna kaedah yang sama, dia akan ulang kesalahan yang sama. So dia tak nampak beza pun dia buat salah ke tak. Okey, jadi itu guna kita belajar banyak teknik. Okey, yang seterusnya. Okey, ini yang simple lah untuk menukarkan minit ke jam dengan cepat. So kita akan gunakan simbol degree. Okey, so tekan 14, simbol degree, tekan 45, tekan simbol degree. Tekan sama dengan, tekan pecahan, tekan pecahan. Okey, apa jawapan dia? 14.75. So itu adalah 14.75 jam. Jadi kalau dalam soalan ada yang melibatkan pertukaran unit jam minit kepada jam, kita boleh terus guna calculator, tak perlu tunjukkan bahagi 60 apa semua tu.
Okay, markah dia tak ada dekat pengiraan tu. Kalau lower form, yes, dia tengok jalan kerja tu. Untuk SPM, tak perlu. Okay, baik. So, ada banyak lagi tutorial yang kamu boleh explore. Okay, boleh pergi dekat address ni, gg.gg/calculatormaths. Okay, cuma link ni hanya untuk tutorial penggunaan 570MS. Bagi yang gunakan ClassWiz ataupun ES Plus, nanti saya akan bagi channel YouTube. Dekat situ memang dia fokus mode untuk ClassWiz dan juga ES Plus. Yang mana bagi saya, siapa yang gunakan ClassWiz, okay, yang gunakan ClassWiz dan betul-betul tahu gunakan segala function dia, dia ada huge advantage dalam SPM. Okay? Sebab calculator ni memang canggih sebenarnya. Memang canggih. Touchy. Tak adil bagi yang gunakan 570MS. Okay, baik. Satu lagi, untuk kertas satu, kalau sebelum ni, mungkin kamu pernah dengar, kalau kata paper one ni ada A, B, C, D. Okay. Kalau sebelum ni, mungkin kamu pernah dengar penceramah dekat mana-mana akan bagi tahu, kalau ni untuk biasanya untuk pelajar yang nak lulus lah. Dia selalu gagal, tak pernah lulus, nak lulus. So, macam saya dulu pun saya akan bagi tahu, pilih satu huruf je. Satu huruf je. Katakanlah A, A daripada mula sampai habis, lepas tu tidurlah. Okay? Dalam format yang lama, secara average, jawapan dia adalah average. Maksud dia A mungkin akan dapat 10, 9 ataupun 11. Itu yang lama. Okay. Untuk format yang baru, lembaga peperiksaan dia ke arah random. Bermaksud, boleh jadi A tak ada langsung. Okay. So jangan terkejutlah kalau tiba-tiba dapat nilai yang ekstrim. A tak ada langsung, B tak ada langsung, C tiba-tiba 20. Okay, itu terlampau, itu ekstrim sangatlah. Okay, tapi benda tu dia boleh berlaku. Okay, so nanti kalau masih lagi ada, sebab ni baru lagi, jadi mungkin ada kadang-kadang cikgu yang gunakan tips yang sama untuk kertas satu, so yang itu elakkan. Okay, jangan pilih satu huruf. Salah huruf, habis. Okay, baik. Kita pergi kepada kertas 2. Bahagian A ada 10 soalan, 40 markah. Dia 10 soalan, 40 markah, tak semestinya satu soalan 4 markah. Dia boleh jadi 3, 4 ataupun 5. Kalau sebelum ni, bahagian A ni ada 11 soalan. Dan markah dia 52. Dan dia ada hanya 12 topik. Maksudnya dah tahu dah topik apa dalam bahagian A. Tapi untuk SPM yang baru ni, cabaran untuk kamu, bahagian A, B dan C tak ada satu pun yang tetap. Jadi daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, semua topik boleh keluar dekat mana-mana je. Okay, maksud tu cabaran untuk kita lah tahun ni. Okay, baik, kita pergi kepada soalan yang pertama, tajuk set. Okay. P prime. Apa maksud P prime? Selain P. Selain daripada P. Okay, selain daripada P. Okay, so let's say this is P. So selain daripada P, kita tutup P. Okay, tutup P. So ini adalah P prime. Kita recall balik eh. Okay. Baik. Seterusnya, ini adalah antara soalan yang selalu keluar dalam SPM format yang lama. Lorikkan set. Okay, untuk lorikkan set, dalam soalan ni, dia tak ada markah jalan kerja. Bermaksud kalau kamu boleh tengok dan kamu boleh berimajinasi macam SpongeBob tu, okay? Dan tu dapat jawapan. Kalau betul markah penuh, tak ada masalah. Cumanya tak semua orang boleh nampak dekat mana jawapan dia. Okay, saya bagi masa 30 saat. Cuba bayangkan dekat mana jawapan dia. Nanti kita check betul tak betul. Kat triangle P. P dia lah. New. Triangle P. Okay, tak apa. Keep your answers. Okay. Okay, baik. Sekarang kita akan tengok macam mana kita nak selesaikan menggunakan kaedah nombor. Okay, saya percaya dekat Asis guna kaedah nombor juga kan? Okay, kaedah nombor ni adalah kaedah yang dicipta oleh panel guru di SASA sebelum saya lah, sebelum saya. Dan telah digunapakai di seluruh Malaysia. Cumanya bila saya pergi ke sekolah-sekolah, ramai yang claim dia guna kaedah nombor tapi tetap salah. Okay, so kita akan tengok macam mana nak gunakan kaedah nombor dengan betul sebenarnya.
Okey, yang pertama, macam biasa kita labelkan setiap ruangan. Okey. Dan biasanya pelajar dia akan buat macam ni. Dia akan tulis PQR dan dia akan senaraikan. Okey, P 1 2 Q 2 3 4 R 4. Okey. Dan kemudian dia akan cari manalah jawapan dia. Apa orang yang buat macam ni? Ada tak? Okey, ada. Okey, Haziq buat macam tu kan? Ada. Okey. So kalau yang buat macam tu mudah untuk caller sebenarnya. Okey, cara yang sepatutnya kamu buat lepas dah label salin soalan. Okey, salin soalan dan nombor yang kita dapat tu tulis bawah huruf dan soalan salin balik. Okey, so salin balik. So kita akan dapat macam ni. Maksudnya daripada huruf kita tukar kepada nombor. Okey, kemudian barulah kita selesaikan menggunakan board mask. So kalau board mask kita buat dalam kurungan dulu. So kita akan dapat 124 prime persilangan dengan 234. Salin balik step by step. Jangan gopoh, jangan gopoh. Okey, jadi sekarang selain 124 adalah 3 persilangan 234. Okey, jawapan dia adalah 3. Okey. Baik, dan sekarang kita akan lorikkan kawasan 3. Untuk lorik cukup macam ni dah cukup untuk dapat markah penuh sebenarnya. Okey. Kekemasan nombor 2. Yang penting kita siap dulu. Dah siap semua soalan, kamu nak buat ikut skala 1mm, 1mm ke terpulang. Okey, kekemasan nombor 2. Okey, ada tak yang sama dengan siapa yang bayangkan jawapan tadi sama? Ke salah? Okey, cikgu tak terbayang cikgu. Okey, so siapa yang tak terbayang tu, gunalah kaedah nombor dengan tertib yang betul. Okey, baik. So itu untuk yang pertama. Okey tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Okey. Okey. Baik. Okey, yang seterusnya tajuk okey, apa beza soalan 1 dan soalan 2? Apa yang paling obvious sekali? Ada set semester. Dia ada set semester. Okey, jadi bila ada set semester, perbezaannya hanyalah kita kena labelkan dekat set semester ni. Itu je. Yang lain step dia sama. Okey, so labelkan set semester, salin soalan, gantikan setiap huruf dengan nombor. Itu sahaja. Okey. So, okey, siapa nak cuba? Cuba bayangkan mana jawapan dia. Saya bagi chance lagi lah. Manalah tahu kita nak develop kita punya skill berimajinasi tu kan. Okay, cuba tengok, cuba bayangkan soalan ni. Sebab dulu waktu saya belajar, tak ada teknik-teknik ni. Cikgu saya cakap, Yasir kau tengok sampai dapat. Okey, alhamdulillah lah saya dapat. Okey. Baik, kita check jawapan. Dah. Boleh boleh cuba boleh dah? Boleh. Okey. Baik, so jawapan dia adalah kawasan okey 1 2 4. Okey, so siapa yang dapat bayangkan dengan betul tu, okey, memang terbaiklah. Tapi ingat, walaupun kamu boleh katakanlah kamu buat 10 soalan 10-10 betul walaupun tanpa menggunakan kaedah nombor. Okey, tapi macam saya beritahu tadi, bila nak semak, tolong gunakan kaedah yang lain. So kalau kamu buat menggunakan kaedah imajinasi, kamu tengok, kamu terus lorik, nak semak, guna kaedah nombor. Okey? Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, tadi soalan tu dia bagi set, dia minta kita lorik. Okey, kali ni dia dah lorik, dia minta set. Okey. Baik, agak-agak apa jawapan dia ni? Okay, dia ada P, Q dan R. Okay. Baik, bila? Ha? Saya nak cuba. Boleh, boleh, boleh. Ni dia P persilangan dengan Q. Okay. Lepas tu union R. Okay, union R. Okay, bagus. Yes, itulah jawapan dia. P persilangan Q union R. Okay. Dia ada satu tips. Kalau soalan tu dia bagi dalam PQR, biasanya jawapan pun PQR juga. Okay, cumanya simbol tu akan berubah.
Tapi boleh juga jadi, katakanlah kamu tak nak buat dalam ikut urutan, kamu nak buat yang penting dapat kawasan yang sama. Boleh, tak ada masalah. Kamu nak buat macam mana sekalipun tak ada masalah, yang penting dapat kawasan lorik yang sama. Okey? Okey, so itu soalan yang bentuk yang kedua. Okey, yang seterusnya, ini adalah soalan antara soalan yang famous tahun 2019 dan yang mana soalan ni boleh kata hampir semua calon SPM 2019 tak dapat jawab dengan tepat. Ramai yang dapat markah 2/3, tak dapat 3. Okey, kita akan tengok soalan ni. Okey, diberi bahawa set P ialah gandaan 4, Q ialah faktor bagi 3, R ialah faktor bagi 6. Dengan keadaan set semester adalah P kesatuan Q kesatuan R. Menggambarkan hubungan dengan menggunakan gambar rajah Venn. Okey, so kita nak lukis set ni. Okey, jadi yang pertama kita kena senaraikan dia punya elemen, unsur dia. So gandaan 4 adalah 4, 8 dan seterusnya. Okey, Q faktor bagi 3. Apa dia? Faktor bagi 3. 1, 3. Okey. Faktor bagi 6, 1, 2, 3, 6. Okey, jadi sekarang kita nak lukis. Okey, yang ini saya bagi chance lagi untuk cuba kamu bayangkan apa jawapan dia. Macam mana bentuk dia ni. Soalan ni minta gambar rajah Venn. Nak jadikan cerita pada tahun 2019 memang ada yang lukis gambar Venn. Okey. Tapi itu dia memang bukan untuk dapat A plus lah. Memang target dia lulus je. Okey, baik. Jadi daripada elemen yang kita dah senaraikan ni, kita nampak Q dan R ada yang sama. P tak ada sama langsung. Okey, jadi kita mungkin akan dapat jawapan bentuk macam ni. Okey. Jawapan kamu yang mana? Kiri ataupun kanan? Kanan. 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 Kiri. Okay. Siapa kata? Okey. Itulah tak ada ruangan chat, saya tak boleh nak nampak. Baik, so ramai yang kata kanan, ada juga yang kata kiri. Okey, jawapan dia adalah kiri. Okay, jawapan dia adalah kiri. Macam mana kita nak tahu jawapan dia adalah kiri? Dia bergantung kepada bentuk soalan. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, kalau yang kiri ni, soalan dia macam ni, jawapan dia macam ni. Kalau soalan dia macam yang kanan ni, so jawapan dia yang kanan ni. Okey, beza dekat mana? Okey, beza dekat set semester ni. Okey, kalau yang kiri dia kata set semester adalah P kesatuan Q kesatuan R. Okey, tapi yang kanan dia ada set semester, set P, set Q, set R. Apa beza dia? Okey, yang kiri bermaksud katakanlah saya anggap saya tukar. Katakanlah statement dia adalah alam kita ni, alam yang kita duduk ni hanya ada bumi. Bumi sahaja. Luar bumi tak ada apa. Kosong, void. Okey. So itu adalah maksud yang ini. Bermaksud set semester dia hanyalah P, Q dan R sahaja, tak ada yang lain. Okey, tapi yang kanan dia ada set semester, dia ada set P, dia ada set Q dan dia ada set R. Bermaksud ada unsur lain selain daripada P, Q dan R. Okay, itu sebabnya kenapa ada kotak ni. Okey, so daripada arahan soalan tu kita boleh tahu. The mother of all tips, baca soalan. Okey, mana-mana soalan pun. Tak kisahlah subjek apa. Baca soalan, fahamkan soalan, baru jangan terus jawab. Generate idea. Okey, macam mana nak jawab? Okey, sebenarnya itulah yang apa yang kamu akan belajar dalam tajuk pemodelan matematik. Okey, kita akan belajar plan. Macam mana kita nak jawab satu-satu soalan. Sebenarnya pemodelan matematik itu bukanlah topik yang baru yang kamu kena belajar. Ia hanyalah kenapa dia letak tajuk tu last, sebab benda tu kamu dah belajar sebenarnya. Okey, baik, next. Ketaksamaan linear. Lorik rantau yang memuaskan ketaksamaan. Okey, so ada 3 ketaksamaan. Seterusnya, kenal pasti titik yang memuaskan rantau ketaksamaan linear berikut. Okey, so kita check. Cukup tak 3? Kita tengok yang pertama. Okey, ini persamaan dia. So ini garisan dia. Okay, yang kedua ada juga. Okey, kita tengok ada 2 garisan. Satu garis penuh, satu garis putus. Putus-putus. So nak tahu beza dia adalah dekat simbol.
Kalau simbol dia ada tanda sama dengan, dia garis penuh. Kalau tak ada dia simbol, dia garis putus, putus. Okey, yang tak ada adalah garis yang ketiga ni. Okey, so kita imbas balik tajuk garis lurus. Okey, cuba namakan persamaan garis lurus yang merah ni. Apa nama dia? X sama dengan 1. So macam mana kita nak tahu X sama dengan 1? Kita tengok dia cross paksi apa dan apa nilai dia dekat situ. So macam ni X sama dengan 1. So yang ini? X sama dengan 3. Okay, yang ni apa pula? X sama dengan kosong ataupun paksi Y. Okay, so yang ini kena hati-hati. Kadang-kadang ramai student yang dia careless. So bila kata paksi Y, dia buat Y sama dengan kosong. Terutamanya tajuk pantulan. Okay, so kena hati-hati yang ni. Paksi Y, X sama dengan kosong. Okay, so ini adalah Y sama dengan 4. Y sama dengan 1. Okay, paksi X, Y sama dengan kosong. Okay, satu lagi. Yang condong ni. Apa persamaan dia? X sama dengan Y ataupun Y sama dengan X pun boleh. Cumanya kalau kita dalam tajuk ketaksamaan, seelok-eloknya Y sebelah kiri. Okay, Y sebelah kiri. Baik, jadi sekarang kita nak lukis X sama dengan negatif 3. Okay, garis penuh ke putus-putus? X sama dengan negatif 3 ni? Penuh. Okay. So bila kita dah dapat tiga garisan, barulah kita tengok kawasan mana nak lorek. Okay, so nak lorek, yang pertama dia lebih besar. So lebih besar kawasan dia atas ataupun kanan. Okay, yang ketiga pun lebih besar. So kawasan dia kanan. Okay, yang kedua ni dia kecil, so dia bawah. Okay, so kawasan yang memuaskan adalah yang hijau ni. Okay. Baik, soalan minta lorek, jangan sesekali jawab guna highlighter. Ada calon yang jawab guna highlighter, dia nampak cantik, so dia guna highlighter. So jangan, okay, gunakan pensel ataupun pen untuk lorek. Okay, seterusnya, kenal pasti titik yang memuaskan rantau ketaksamaan linear berikut. Okay, apa maksud soalan ni? Yang memuaskan rantau ni. Okay. Yang ada dalam kawasan berlorek. Okay, 4, 5 obvious lah, dia dekat luar. 1, 2 dalam, 2, negatif 2 dalam. Okay, negatif 3, 4 dalam, masuk ke tak? Dia berada, masuk. Dia dekat border. Masuk. Okay, kalau masuk. Dia garis lurus, dia masuk. Kalau dia putus-putus, tak masuk. So negatif 2, negatif 1 ni tak masuk eh. Dia tak masuk. Walaupun dia berada pada border. Tapi sebabkan border tu putus-putus, tak masuk. Okay, jadi jawapan dia adalah yang memuaskan ketaksamaan linear, negatif 3, 4, 1, 2 dan 2, negatif 2 sahaja. Okay. Selain daripada kaedah gambar rajah macam ni, kita boleh juga kata kalau soalan tu dia tak bagi gambar rajah. Dia hanya bagi senarai koordinat sahaja. So yang itu kita kena masukkan koordinat dalam setiap ketaksamaan. So yang itu panjanglah kerja dia. Okay, next kita pergi kepada soalan persamaan serentak. Okay, bila belajar tajuk ni? Form berapa? Form 1. Okay, form 1. Form 1. Okay, form 1 dah belajar dah benda ni. Daripada form 1 kita ada okay, berapa method untuk selesaikan? Dua. Okay, apa dia? Penggantian. Okay, sebenarnya masa form 1 lagi dah belajar 4 kaedah. Okay, form 1 dah belajar 4 kaedah. Buka balik buku teks form 1 tu. Okay, ada 4 kaedah, iaitu yang pertama penggantian, penghapusan, kaedah graf, dan yang keempat kaedah nama dia trial and improvement. Okay, nanti saya akan tunjuk. Okay, untuk tingkatan 5 kita belajar satu lagi kaedah. Apa dia? Matrix.
Yes, matrix. Okay, so kita boleh gunakan matrix untuk selesaikan persamaan serentak. Okay, jadi untuk pagi ni saya just nak fokus kepada matrix. Sebab itulah tajuk yang baru. Okay, baru belajar lah, bukan tajuk yang baru untuk format SPM ni. Lama lah tu. Okay, jadi sekarang kita nak tukarkan persamaan, dua persamaan. Persamaan ni dalam bentuk bentuk matrix. Okay, jadi kita akan keluarkan X dan Y. So kita akan dapat 2, 1, negatif 1, 4, XY sama dengan 8, 5. Okay, soalan saya, kenapa XY bukan YX? Okay, jangan cakap sebab cikgu dah ajar eh. Kita reason ni. Kalau dia darab, nanti 2 dengan negatif 1 tu yang darab X. Okay, dekat mana nak tengok sebenarnya? Kalau sekali pandang, kat mana kita nak tengok? Belah kiri, belah kanan. Okay, dia punya urutan dia. Okay, kalau kita nampak X dulu, kita buat X, Y. Kalau kita nampak Y dulu, kita buat Y, X. Okay, kenapa saya highlightkan benda ni? Sebab dalam soalan trial MRSM 2017, dia shuffle. Atas X, Y, bawah Y, X. Okay, so yang pertama kita kena pastikan dia X, Y, ataupun Y, X, Y, X. Kena sama. So kalau kita buat YX, dia tak akan tulis dekat sini XY ikut kepada urutan yang kita tulis tadi. Sebab dia macam tadilah, kalau kita darabkan lajur dan baris tu, dia ada orientation dia. Tapi nak mudah, kita tengok je lah yang mana jumpa dulu. Okay, baik. So lepas dah tukarkan ke dalam bentuk matrix, okay, dalam tajuk matrix ni yang paling penting adalah label. Okay, nak label, kita buat macam huruf Z. So, labelkan A, B, C, D. Okay, so itu cara label dia. Yang merah tu tak payah buat pun tak apa. Yang penting label betul. Okay, kita nak X dan Y, kita akan gunakan formula matrix songsang, inverse matrix. Okay, formula ni diberi, so tak payah hafal. Okay, cumanya kena pastikan kamu masuk dengan betul. Okay, so yang ini A, D tolak B, C. D negatif B, negatif C, A. Okay, baik. AD minus BC tak perlu selesaikan. Jangan selesaikan. Okay, kenapa saya kata jangan? Baik, cuba selesaikan. Apa jawapan dia? AD tolak BC. 2 darab 4 tolak 1 darab negatif 1. Okay, apa jawapan dia? 9. Okay. Nak guna kalkulator ke tak? Okay. Ada orang yang perlu gunakan kalkulator. Dia tak yakin, insecure. Satu tambah satu pun kena guna kalkulator. Okay. Dalam exam, gunalah kalkulator. Walaupun satu tambah kosong sekalipun. Okay. Tak ada siapa yang akan judge kamu. Orang judge result kamu je. Okay. Tapi kalau dekat luar, tunjuklah pandai sikit kan. Okay. Baik. So AD minus BC, jawapan dia 9. Tapi ada orang yang akan careless, dia akan buat 7. Okay, dan bila dia silap dekat sini, dia dalam maths ni, dia markah dia daripada atas ke bawah. Dia akan tengok daripada atas ke bawah sampai jawapan akhir. Dan markah dia tu berkait. Maksud dia kalau atas salah, walaupun jawapan akhir betul, dia akan tengok dekat mana salah tu, dia akan potong terus. So dah takkan dapat markah. So jangan, sebab soalan ni ramai yang akan dapat jawapan yang betul. Sebab kita akan selesaikan kejap lagi. Gunakan kalkulator terus. Okay. So jalan kerja kena betul. Jadi cadangan saya, saranan saya lah, tak perlu selesaikan. Jangan selesaikan. Biarkan je macam ni. Okay. Dan terus tulis 8, 5. Okay. Jadi sekarang kita akan selesaikan menggunakan kalkulator. Okay. Ambil kalkulator. Okay. Tekan mode 3 kali. Equation 1, unknown 2. Okay. Baik, kita tengok dalam persamaan yang atas adalah 1, 2 adalah yang bawah. So ini adalah A, B dan juga C. Okey, apa jawapan dia? Yang gunakan kelas WIS kena pilih yang mana kena, apa nama dia? Okey, equation. Okey, nombor 1. Okay, unknown 2. Okay, masukkan terus. Okay,
Apa jawapan dia? X? 3. X 3, Y 2. Okay, X, Y2. 3, Y2. Baik. Itu sahaja cukup untuk dapat markah penuh. 3 baris, 4 markah. Okay, ini adalah cara pemarkahan untuk format yang lama. Cumanya, tapi pada saya, dia takkan berubah macam ni je. Sebab kalau dia ubah, markah soalan tu akan bertambah. Okay? Dan untuk soalan rutin macam ni, dia markah dia tak banyak. So, ini pun dah cukup untuk dapat markah penuh. Okay. Kalau tengok, 3 baris, 4 markah dan sebenarnya kamu tak kira pun. Kalkulator yang kira semua. Soalan ni, kamu boleh selesaikan kurang dalam masa 2 minit. 2 minit dah boleh selesaikan. Okay, masa saya dekat Sasa dulu, every year saya akan buat challenge. Siapa yang boleh selesaikan soalan ni dengan cepat dan tepat menggunakan matrix method. Rekod adalah 1 minit 41 saat. Dia buat selesaikan soalan ni. The next year, rekod tu dipecahkan 42 saat. Agak-agak tulisan dia macam mana? Okay. Tulisan dia memang huru-hara lah kan. Okay, saya nak tanya. Ini nombor berapa? 4. Okay, 4. Boleh jadi nombor 9 tak? Boleh. Okay. Ada student yang saya pernah jumpa, dia kata, cikgu ni nombor 11. Okay, mungkin cerita dia nak jadi doktor, so dia kata ni nombor 11. Okay, baik, ni huruf apa? U. Huruf lain? Apa yang boleh? Y. A boleh tak? Okay, Y. Okay. Okay, ni apa? Okay, U. Baik. Kalau ini berlaku, okay, biasanya ramai, memang ramai. Biasanya yang sebut tadi lah, yang sebut tadi akan kata ni nombor 4. Ramai yang tulis nombor 4 macam ni. Okay, dan kalau pemeriksa nampak macam ni, dia akan bulatkan. Okay, ikut pada pemeriksa lah. So, dia akan bulatkan dan apa yang dia akan buat, dia akan tulis BOD. Okay, bukan bodoh eh. Okay, BOD ni stand for Benefit of Doubt ataupun Border of Doubt. So dia boleh jadi ragu-ragu apa benda yang kamu tulis ni. So kalau dia tak boleh terima apa yang kamu tulis ni, kamu akan hilang markah. So tolong tulis dengan orang kata dengan kemas dan juga bersistematik. Okay, kita dalam maths ni tak banyak pun nak kena tulis sebenarnya. So tolong tulis dengan kemas dan bersistematik. Itulah sebenarnya ilmu maths. Sistematik. Okay. Baik. Jadi kamu boleh gunakan substitution method, kaedah pergantian. Jawapan dia sama sebenarnya. Jawapan dia sama, markah dia pun sama. Elimination method pun sama. Okay? Jadi kalau kamu prefer gunakan kaedah pergantian ataupun penghapusan, macam yang saya beritahu tadi, untuk semak gunakan kalkulator. Okay, nak semak gunakan kalkulator. Okay, baik, itu adalah soalan yang straightforward, dia bagi equation. Okay, sekarang kita tengok soalan yang melibatkan situasi. Okay, harga bagi 1 kilo durian dan 1 kilo nangka ialah RM11. Okay, apa persamaan yang kita boleh dapat daripada ni? Okay, sebelum tu kita tukarkan dalam bentuk unknown lah. Kita boleh gunakan X dan Y, itu yang paling biasa kita guna. Selain daripada X dan Y, kamu boleh gunakan apa sahaja simbol ataupun huruf. Kalau huruf kecuali S, L dan O. Okay, huruf-huruf yang nampak macam nombor, elakkan, jangan guna. Okay, baik. Persamaan yang pertama apa dia? X tambah Y sama dengan 11. Okay, bagus. Okay, yang kedua. Beza harga antara 3 kilo durian dan 1 kilo nangka ialah RM5. Okay, apa persamaan dia? X tolak Y. Tiga X tolak Y sama dengan lima. Baik, kita tengok contoh calon yang kedua. Dia buat Y tolak 3X sama dengan 5. Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Sebab durian X. Tiga tu negatif. Jadi nangka. Okay. Baik, betul ke salah? Salah. Okay, kita tengok salah. Contoh. Kita tengok contoh situasi. Okay, ada dua orang pelajar lelaki, Daniel dengan Adam. Okay, statement dia adalah,
beza tinggi Daniel dan Adam adalah 10 cm. Okey, soalan dia, yang mana Daniel? Hijau ke purple? Daniel hijau. Daniel hijau. Okey. Okey, simpan jawapan kamu tu. Okey, yang kedua, beza tinggi Adam dan Daniel adalah 10 cm. Soalan yang sama, mana Daniel? Daniel yang purple. Purple pula lah. Okey. Baik, kalau saya kata dua-dua statement ni benar, yang mana Daniel? Pembaris. Ini hijau. Pembaris. Okey. Baik. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Sebab dalam kehidupan harian, kita tak pentingkan order. Okey, kita tak penting. Okey, katakanlah saya ambil. Okey, nama apa, siapa? Okey, Nazim. Okey. Katakanlah saya kata beza umur Nazim dan Cikgu Yasir 10 tahun. Okey, tiba-tiba Akil beritahu, cikgu mana boleh sebut macam tu, salah tu. Cikgu kena sebut nama cikgu dulu sebab cikgu lagi tua. Okey? That's not the case in real life. In real life, kita sebut je. Beza tinggi, beza markah, beza umur, beza berat. Pandai-pandailah nak dapat berapa beza tu, nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Okey, faham tak? Okey, jadi untuk kes soalan kita ni, kita kena tahu yang mana yang lagi mahal. Yang mana nilai dia lagi besar. 3 kilo durian ataupun 1 kilo nangka. Okey, jadi kalau kita jawab 3X tolak Y, bermaksud kita anggap 3 kilo durian lagi mahal dari 1 kilo nangka. Okey, boleh jadi tak nangka lagi mahal daripada durian? Boleh. Boleh. Okey, sekarang ni musim durian kan? Okey, sekarang ni musim durian. Saya tengok sekarang ni dah start ada harga durian longgok. Durian longgok dia kurang dalam selonggok tu dijual RM30. Ada berapa biji saya tengoklah, ada 3-4 biji lah. Okey. Dan durian ni dia ada banyak harga daripada longgok sampai kepada black thorn. Okay, sekarang yang paling mahal black thorn. Okey, lebih kurang sebiji dekat RM500. So dalam soalan ni kita tak tahu dia cerita pasal durian apa. Okey. Dan nangka pun ada banyak range price. Nangka boleh jadi nangka madu, okey. Dan jadi dalam soalan ni dia ikut kepada cara kita interpret soalan. Kalau kamu anggap nangka lagi mahal daripada durian, 3 kilo durian, kamu akan jawab macam calon nombor 2. Okey. Dan kalau saya selesaikan menggunakan kaedah matriks, okey, so ini akan dapat nangka RM7. So yang kanan dia akan dapat nangka RM9.5. Dua jawapan yang berbeza disebabkan oleh persamaan yang berbeza. Tapi dua-dua markah penuh. Okay. So, itu adalah kelebihan soalan KBAT. Dia ikut kepada cara kita interpret soalan. Okay. So, dia tak semestinya, soalan KBAT ni, dia tak semestinya ada one fixed answer. Cumanya, kalau kamu beli buku pasir dan kamu buat latihan, memang dia akan tunjukkan ada satu jawapan sahaja. Tapi untuk pemeriksa SPM, dia akan dapat all the possibilities. Okey, cumanya jangan kamu buat situasi tambahan lah. Buy one, free one ke. Okey, situasi yang sama, cara interpretation yang berbeza, boleh dapat markah. Okey. Baik, so tadi kita dah gunakan kaedah matriks. Penggantian penghapusan. Okey, satu lagi yang sebenarnya kamu dah belajar masa tingkatan 1, iaitu kaedah cuba jaya. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, dia bukan try and error. Nama dia trial and improvement. Okey, macam mana nak guna kaedah cuba jaya ni? Okey, kita tengok balik. Tadi kita dah tahu harga bagi 1 kilo durian dan 1 kilo nangka ialah RM11. Bermaksud kita tambahkan 2 nombor tambah dapat 11. 2 nombor tambah dapat 11. Okey, apa dia 2 nombor tambah dapat 11? 6 campur 5. 6 campur 5. Lagi? 10 campur 1. Okey, 10 1. Lagi? 8 campur 3. 8, 3. 7, 4. 11, 0 boleh tak? 11, 0. Boleh. Okay, 11, 0 dapat 11. Okay, tapi kita tak jual barang harga 0. Betul. Okay? Betul. Dan kalau kata saya 12 negatif 1, boleh tak? Tak boleh. Okay, 12 negatif 1 pun dapat 11. Tapi kita tak jual barang harga negatif. Okay, kalau jual barang harga negatif, kalau kamu jumpa kedai mana jual barang harga negatif, bagi tahu saya. Saya nak borong kedai tu. Okey, apa maksud dia kalau harga negatif? Yeah. Kedai bayar kita. Bayar.
Bukan tak payah bayar. Kedai bagi kita duit ni. Okey. Ha, so takkan mungkin berlaku lah, takkan mungkin berlaku. So kita cuba cubaan yang pertama x5 y6 macam yang kamu pilih tadi. Okey, so kalau kita masukkan dalam statement yang kedua, kita akan dapat beza dia 9, tak sama dengan 5. So bila tak sama dengan 5, bermaksud itu bukan jawapan yang kita nak. Cuba lagi. 2 dan 9. Dapat negatif 3. Tak sama lagi. Cuba lagi. Okey. 4 dan 7. Dapat 5. So bila dapat 5, apa maksud dia? Itu betul. Okey. Maksudnya inilah jawapan yang kita nak. Dan kita pun buat kesimpulan nangka RM7. Markah penuh. Okey. Markah penuh. So ini adalah kaedah cuba jaya. Okey. Katakanlah kamu ni memang genius ataupun kamu bernasib baik. Buat sekali tu dapat jawapan. Okey, agak-agak berapa markah? No. No. Okey. Baik. So, kalau jawab macam ni, markah dia adalah kosong. Okey, kosong. Pemeriksa dia akan buat DL. Okey, maksud DL ni adalah dilihat. Pemeriksa lihat je. Markah dia kosong. Kenapa markah dia kosong? Okey. Sebab kamu gunakan kaedah cuba jaya. Bila kaedah cuba jaya, kalau kamu buat sekali tu dapat jawapan, itu bukan kaedah cuba jaya. Itu terus berjaya. Okay? So tak ada markah untuk tu. Tak ada markah untuk tu. So untuk kaedah cuba jaya, kena tunjukkan sekurang-kurangnya 2 cubaan. Baru boleh dapat markah untuk kaedah cuba jaya. Jadi kalau kata kamu buat sekali tu dapat jawapan, buat satu lagi cubaan yang salah. Janji ada 2 cubaan. Okay? So itu adalah kaedah cuba jaya. Okay. Dan kaedah cuba jaya ni hanya boleh digunakan untuk soalan persamaan serentak. Soalan kebat, soalan hot persamaan serentak. Soalan lain, jangan. Saya ingat lagi student saya dekat Sasa dulu, bila saya cerita pasal kaedah cuba jaya ni, dia excited. Semua soalan hot diguna cuba jaya. Okay? So memang kena bantai lah dengan saya waktu tu. Hanya persamaan serentak sahaja yang boleh guna kaedah cuba jaya. Okey, baik. Katakanlah penggantian tak boleh, penghapusan tak boleh, matrix tak boleh, cuba jaya pun tak berjaya. Apa nak buat? Tembak. Pasrah. Okey, baik. Tengok sebelah. Okey, kalau tengok sebelah, okey, dia macam ni tau. Kalau tengok sebelah, kamu akan buat macam ni. Tu dapat jawapan. Okay. Ini tips lah. Tips. Tapi dah ni dah recording kan. Okay, jangan sebarkan kepada luar. Katakanlah kamu ternampak jawapan orang sebelah. Kamu nampak jawapan akhir je. Okay. So gunakan kaedah cuba jaya ni. Tapi buat satu, buat 2 cubaan. Okay. Itu cara dia lah. Itu cara dia. Ikutlah kamu jalan pergi toilet ternampak jawapan kawan kan. Okay. So itu cara dia. Okay. Baik. Sebelum kita nak pasrah, sebelum kita nak reda, kita tak boleh tinggalkan kosong. Katakanlah kamu jawab, kamu memang kebetulan waktu tu kamu demam ke, tak sihat ke, tak boleh jawab. Dan kamu datang dewan exam, tulis nama, tidur. Kertas kosong, hantar. Malam tu, kamu pun buatlah solat hajat, tahajud, taubat. Ya Allah, luluskanlah aku. Bagikanlah aku A+ untuk maths. Boleh tak boleh? Okay. Siapa yang jawab insya-Allah tu mungkin dia tahap wali. Okey. Tak mungkin berlaku. Tanpa usaha tak mungkin berlaku. Okey, tak mungkin berlaku. Jadi, sebab takkan timbul satu markah dari kertas yang kosong. Jangan tinggalkan kosong tak berjawab. Okey, ini saya kongsikan jawapan calon sebenar tahun 2014. Dia tak tahu nak jawab. Apa yang dia buat? Dia lukis. Dia lukis. Dan daripada lukisan dia ni, rezeki dia dapat satu markah. Okay. So lepas ni ramailah lukis gambar kebun, gambar pemandangan. Okay. Bukan semua. Okay. Bukan semua lukisan dapat markah. Lukisan yang menggambarkan persamaan sahaja yang diterima. Kalau dalam soalan dah ada persamaan, kamu pergi lukis balik, tak dapat markah. Okay. So soalan ni dia tak ada gambar, dia tak ada persamaan. So ini adalah markah persamaan sebenarnya. So daripada tinggalkan kosong, ini adalah usaha. Usaha dulu, baru reda. Okay? Baru pasrah. Usaha dulu. Okay. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Persamaan kuadratik. Okay, soalan ni soalan yang simple sebenarnya.
So ini adalah skema permakahan. Yang pertama sekali kita kena susun jadikan dia persamaan am. Kemudian kita faktorkan dia sama dengan kosong dan dapatkan dua nilai X. Nak dapat dua nilai X, okay, kita gunakan kalkulator. Okay, so yang ini, okay, kita kembangkan dulu. Okay, yang ini hati-hati. Bila ada negatif dekat depan ni, yang ini yang ramai yang careless. Okay, so negatif 8 dengan negatif 4. Negatif 4P. Okay, selesaikan. Saya bagi masa 3 minit. Sebab soalan ni dia 4 markah, tapi sebenarnya ramai yang rasa dia boleh dapat markah penuh. Tapi sebenarnya hanya dapat satu markah aje. Walaupun jawapan dia betul, satu markah je dapat. Okay, kita tengok siapa yang dapat 4, siapa yang dapat 1. Saya lupa, Teams ni boleh multiple share screen ke? Tak rasanya. Tak boleh? Tak. Kalau kamu nak share screen, adakah saya kena tutup dulu saya punya? Ke dia boleh overlap? Tak sure. Tak sure juga. Okay. Okay, siapa yang dah siap, kalau nak share jawapan dia, boleh cuba share screen, share kamera ke. Jangan tunjuk kalkulator, kalkulator tak ada jalan kerja. Tunjuk jalan kerja. Sebab markah jalan kerja tu yang akan membezakan sama ada dapat satu markah ataupun empat markah. Okay, ada yang dah selesai kan? Dah. Wah, Aziz, cover tu apa? Demon Slayer? Stiker ke apa? Stiker. Stiker ke lukis? Stiker, stiker. Ke. Okay. Sebab kita sekolah lelaki, kalau dulu saya dekat Sasa sekolah lelaki, dia lebih kurang tu je lah. Kalau sekolah ada perempuan ni, berbulu-bulu pun ada. Okay? Ha, saya pun tak tahu kenapa. Dia balut kalkulator, dia guna fluffy-fluffy punya tu kan. Okay, dah dapat jawapan belum? Dah. 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 Okay, ada tak yang nak share jawapan dia apa? Okay, Aimin. Okay, Aimin. Sekejap, saya tengok jawapan Aimin. Tak nampak lah Aimin. Okay, Haziq Nu'man. Depan sikit Haziq Nu'man. Okay, Haziq Nu'man dapat jawapan dia satu markah je. Satu markah. Okay, Haziq Nu'man satu markah. Okay, saya ambil lagi dua orang. Aimin, alamak. Tak, ni lah. Okay, Aimin pun sama. Satu markah juga. Okay, seorang lagi last. Okay, siapa nak share? Afiq, dah siap belum Afiq? Ha, cuba tunjuk jawapan. Okay, pun sama. Satu markah. Okay, baik. Kita tengok kenapa dapat satu markah. Aimin dan juga Haziq Nu'man. Okay, cuba tengok balik. Soalan tu huruf apa? Okay, huruf P kan? Okay, huruf P. Kalkulator memang tunjukkan X. Okay, so itu adalah kesalahan yang pertama yang ramai buat. Okay, so jangan buat huruf X. Ikut soalan. Okay, itu yang pertama. Okay, so ramai yang jawab macam ni. So dia selesaikan, dapat macam ni, terus tekan kalkulator, dapat P sama dengan negatif 1/3, P sama dengan 4, kemudian dia bawa masuk yang atas. Okay, ramai yang jawab macam ni. Dan saya bagi tahu markah dia hanyalah 1. Kenapa jawab markah dia 1? Kalau ikutkan, betul lah ni, cikgu. Persamaan am sama dengan kosong. Satu markah. Kofaktoran. Kenapa kosong? Okey, dia dekat sini. Bila kita kembangkan kofaktoran ni dapat apa? 3P darab P. Dapat apa? 3P kuasa 2. 3P kuasa 2. Tak sama dengan atas. So, bila tak sama dengan atas, bermaksud ada something yang missing in between. Okey, so untuk dapat markah penuh, kembangan ni kena sama. Jadi nak sama, kita kena positifkan dan permudahkan. Barulah dapat markah penuh.
Okey, faham tak? Faham. Katakanlah kamu tak nak positifkan, kamu tak nak kembang, tak nak permudahkan. Boleh juga jawab macam ni. Cumanya kena ada negatif 2 dekat depan. Barulah dia akan dapat markah penuh. Okey, syarat dia kembangan tu kena sama dengan persamaan am kuadratik. Okey, so kena hati-hati yang tu. Okey. Lebih kepada soalan yang seterusnya. Sebuah poligon NCC mempunyai 1/2n darab n tolak 3 per penjuru. Cari bilangan sisi poligon itu jika ia mempunyai 54 per penjuru. Okey, so yang ini akan dapat macam ni. Okey, cuba selesaikan kali ni. Pastikan dapat markah penuh pula. Kenapa tim sekali ni tak ada chat lah? Cikgu Wida, ada disable chat ke? Dia tak ada. Okey, tak baik. Siapa yang dah dapat jawapan boleh share jawapan. Kita tengok dapat markah penuh ke, satu markah ke, kosong. Okay, so ini kita kembangkan. Okay, dapat macam ni. Okay, Hazli Fikri. Okay, mana jawapan dia? Alamak, dia tak hilang dah. Okay, baik. Hazli Fikri dapat 3 markah. Satu je lagi. Okay, cuba baca soalan. Baca soalan betul-betul. Okay, baik. So, step yang Hazli Fikri buat tadi tu betul dah. Okay, so dia permudahkan, okay, dapat macam ni. Kemudian dia buat pemfaktoran, dapat daripada kalkulator dapat n sama dengan 12 dan juga n sama dengan negatif 9. Okay, sampai sini masih lagi tak selesai. Sebab dia kata dia nak bilangan sisi poligon. Okay, bilangan sisi boleh tak negatif? Okay, tak boleh. So, bila tak boleh, kita kena tunjukkan jawapan kita yang akhir adalah n sama dengan 12. Barulah kita akan dapat markah penuh. Okey. Tapi tak semestinya soalan tu kalau dia ada 2 jawapan, satu positif, satu negatif, jawapan dia mesti positif. Tak semestinya. Ada juga soalan yang memang jawapan dia negatif. So itu kita kena hati-hati. Okey. Baik, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, soalan melakarkan graf kuadratik. Soalan ni dalam AdMax pun ada. Okey, so untunglah satu soalan yang dua-dua subjek ada. Okey, melakarkan graf. Okey, yang pertama sekali kita kena label A, B, C, A, B dan C. Okey. So apa nilai A? 1. A, B. Negatif 6. C. 5. Okey, so dapat nilai A, B dan C. Itu yang paling penting. Kemudian kita akan tentukan senyum ataupun masam. Kita tengok pada nilai A. A positif senyum, A negatif masam. So graf kita senyum ke masam? Senyum. Okay, so graf senyum. Okay, yang ketiga, tentukan pintasan Y. Okay, apa nilai pintasan Y? 5. Okay, 5. Okay, sekarang kita dah boleh mula sketch. Okay, so kita letak 5 dekat situ. Okay, yang keempat, tentukan paksi simetri. Okey, untuk tentukan paksi simetri ada 2 kaedah. Yang pertama kamu boleh gunakan formula macam ni ataupun gunakan punca, root. Okey. So dua-dua boleh, tak kisah. Yang penting dapat paksi simetri. So kalau gunakan formula x sama dengan negatif b per 2a. Okey, kalau kita masukkan nilai yang kita dah dapat tadi, kita akan dapat nilai x adalah 3. So kita pun buat garis putus-putus. So ini adalah paksi simetri. Yang kelima, tentukan titik maksimum ataupun minimum.
Okay, kalau graf senyum, minimum ke maksimum graf senyum? Minimum. Minimum. Sebab dia dekat bawah, minimum. Okay, so nak cari nilai minimum dia adalah kita gantikan nilai paksi simetri. X sama dengan 3. So kita gantikan nilai, kita dapat Y sama dengan negatif 4. Okay, so kita dapatlah titik minimum dia adalah 3 negatif 4. Okay, yang keenam, kita tentukan punca-punca. So yang ini boleh guna kalkulator. Kita gunakan kalkulator terus, dapat X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 5. Okay. Kalau yang kalau tadi, kalau kamu nak gunakan, kalau kamu nak cari paksi simetri menggunakan punca pun boleh. Maksudnya kamu dapatkan punca dulu, kemudian tambah 1 dan 5 bahagi 2. So dapatlah paksi simetri 3 pun boleh. Okay, so yang bila dah ada semua ni, yang terakhir adalah kita lengkapkan lakaran. So kita lakarlah. Untuk lakaran, sketch tak perlu gunakan kertas graf, tak perlu gunakan pembaris. Okay, kamu guna freehand pun boleh. Untuk add max, dia ada satu lagi step. Apa dia? Siapa ingat? Satu lagi step. Sebelum lakar. Okay, kita nak tentukan sama ada dia satu punca, dua punca ataupun tak ada punca. Okay, so yang itu kita gunakan B kuasa 2 tolak 4 AC. Itu je beza dia. Itu je beza dia dengan max. Kalau max mod, dia sampai sini je. Maksudnya graf dia akan sentiasa ada dua punca. Itu max mod. Tapi kalau n max, dia soalan dia boleh jadi terapung, sentuh satu titik ataupun sentuh dua titik. Okay, so beza dia dekat situ je. Okay. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Matematik pengguna insurans. Okay, saya minta seorang lah tolong baca. Okay, siapa nak baca? Saya. Ibu. Okay, silakan. Encik Aziz mempunyai perlindungan insurans perubatan dengan had tahunan sebanyak RM150,000. Dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke dalam hospital selama beberapa hari. Kos perubatannya adalah sebanyak RM22,000. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Aziz jika polisi insurans perubatannya mengenai deduktif sebanyak RM500 dan peratusan kos insurans RM70,000. Okey, baik. Terima kasih. Okey, so sekarang kita nak tahu berapa bayaran yang perlu dibayar oleh Encik Aziz. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apa maksud deductible, apa maksud peratusan kos insurans. Okey, kos perubatan dia RM22,000. Okey, so itu maklumat dia. Okey, deductible RM500. Okey, apa maksud deductible ni? Yang dia bayar kat syarikat insurans. Okey, deductible bukan bayar dekat syarikat insurans. Okey, deductible bayar dekat mana? Hospital. Bayar dekat hospital. Okey. Maksud dia deductible ni adalah deposit pendahuluan. Bila kita masuk je hospital sebelum kita dibenarkan warded, kita kena bayar dulu RM500 ni. Okey. So sebelum kita tahu berapa kos perubatan, kita kena bayar dulu RM500 ni. So itu adalah maksud deductible. Okey. So Encik Aziz dia bayar dulu RM500. Okey. Lepas tu baru dia masuk ward, barulah dia tahu kos perubatan ni RM22,000. Okay, sekarang peratusan kos insurans dia adalah 70-30. Okay, peratusan kos insurans ni apa maksud dia pula? 70% okay. So peratusan kos insurans, okay, 70 company bayar, 30 Encik Aziz bayar. Okay, yang ini atas baki. Maksud dia kalau tadi RM22,000 tu kos keseluruhan, tapi Encik Aziz dah bayar awal dah sebelum dia masuk ward. Okey, 70-30 ni adalah atas baki tu. Okey, so maksud dia untuk cari, okey, ini adalah kos perubatan dia. Selepas tolak 500 dapat 21,500. So 70-30 ni adalah atas 21,500. Bukan dia atas 22,000. Okey, jadi kos yang ditanggung oleh Encik Aziz adalah, okey, 30% daripada 21,000. RM500 tambah dengan RM500 yang dia dah bayar awal tadi. Okey, jadi kos dia adalah RM6,950. So itu adalah yang dibayar oleh Encik Aziz. Okey, selain daripada soalan ni,
boleh tak kita tak nak package yang ada bayar deductible ataupun kita nak company bayar sepenuhnya 100 kosong katakan. Boleh tak? Okay, maksudnya kita nak masuk, kalau kata kita nak ambil insurans, kita tak nak bayar apa bila masuk hospital. Nak datang melenggang je, keluar pun melenggang. Okay, boleh tak? Okay, mungkin mungkin antara kamu ramai yang dah ada insurans, mungkin siapa yang tak ada. Okay, saya pun sebenarnya baru je bulan ni ambil insurans. Jadi saya fahamlah apa maksud deductible, apa maksud co-insurance ni. Sebenarnya kamu boleh minta agent insurans, kamu tak nak package yang ada deposit ni, tak nak ada deductible. Maksudnya kamu pergi hospital, terus masuk ward. Dan kamu tak nak bayar sesen pun. Kamu nak company bayar 100%. Boleh, tak ada masalah. Okay, tapi kesan ni dekat mana? Dekat mana akan berlaku perubahan? Okay, bila ada deductible dan juga bila ada percentage co-insurance ni, bermaksud kita ada bayar. Kita ada sebahagian nilai yang kita bayar dan company bayar sebahagian. Jadi bila company bayar sikit, bulanan dia akan rendah lah. Itu je. Kalau kita bagi sepenuhnya company bayar, dia akan minta bulanan yang tinggi dekat kita. Okay, jadi kalau kamu mampu, kamu mintalah package yang deductible kosong dan juga peratusan co-insurance 100 per kosong. Boleh. Okay, tapi kalau bagi orang yang ikut kepada kemampuan bulanan dia. Okay, kalau kemampuan bulanan dia tak mampu nak ambil coverage 100%. So dia dan dia adalah seorang yang sihat. So dia mungkin boleh ambil yang ada deductible dan juga ada peratusan co-insurance. Sebab dia ikut kepada coverage dan juga apa yang kita nak. Tajuk ni, tajuk matematik pengguna ni, dia boleh gabung dengan tajuk tingkatan 4. Tajuk tingkatan 4, apa yang kita belajar? Pengurusan kewangan. Okay, pengurusan kewangan. Dalam tajuk tingkatan 4 tu, kita tentukan keputusan yang kita ambil tu wise or not. Okay, itu adalah tajuk tingkatan 4. Okay, so nanti kita akan tengok dalam bahagian C, sebab tajuk-tajuk yang menggabungkan ni dalam bahagian C. Okay, baik, sekarang kita pukul berapa? Okay, kita pukul 9.57. Okay, kita pergi kepada percukaian. Okay, baik, ini adalah contoh soalan bentuk bahagian B. Soalan bentuk bahagian B, dia panjang. Jadi kalau bahagian B, dia markah dia banyak sikit. Tapi dia masih lagi satu topik. Satu topik, satu soalan. Okay, jadual satu menunjukkan pendapatan bulanan dan perbelanjaan bulanan bagi Encik Razman yang mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah. Okay, so gaji pokok ni RM10,000. Allowance perumahan RM1,000. Allowance keraian RM800. Perbelanjaan, potongan cukai berjadual RM300. Kumpulan wang simpanan, KWSP RM1,300. Potongan zakat RM250. Pinjaman perubahan RM1,200. Okey, jadual 2 menunjukkan pelepasan cukai yang layak dituntut oleh Encik Razman. Okay, so ni pelepasan cukai dia lah. Okey, hitung jumlah pendapatan tahunan Encik Razman. Okey, pendapatan tahunan ni apa maksud dia? Pendapatan setahun. Okey, gaji setahun dia, gaji setahun. Okey, dalam jadual ni, ini gaji setahun ke gaji sebulan? Sebulan. Baik, cuba cari gaji setahun ni berapa. So kita tambahkan. RM141,600. Okey, so kita dapat RM141,600. So ini adalah jumlah gaji tahunan Encik Razman. Okey, baik, soalan yang seterusnya. Cari jumlah pendapatan tahunan Encik Razman yang boleh dikenakan cukai. Okey, daripada gaji tahunan ni, tak semua gaji kena cukai. Okey, yang mana yang tak kena cukai? Yang allowance. Allowance ni tak ada kena cukai. So maksud dia, kalau yang gaji yang kena cukai hanyalah
gaji pokok tinggi sahaja. So gaji pokok 10,000 darab 12. So dah 120,000 ni sahaja yang bercukai. Okay. Allow ni tak ada cukai. Okay. Jadi kalau dalam tajuk ni, kalau mana-mana yang kamu nak tanya, boleh tanya. Boleh tanya. Sebab soalan ni dia memang more kepada application in real life. Sebab macam kamu tak bayar cukai lagi. So mungkin kamu tak nampak lagi benda ni. Okay. Tapi kamu kena jawab. That's the thing. Okay, soalan C. Cukai yang dikenakan kepada Encik Razman berdasarkan lampiran 1. Okay, so ini adalah soalan yang paling penting dalam tajuk ni. Macam berapa amount cukai yang nak kena bayar. Okay, so ini step dia. Yang pertama, kita hitung pendapatan bercukai. Okay, so cara dia adalah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Okay. Kemudian daripada cukai yang kita dah dapat ni, kita tengok jadual cukai. Kemudian kita tolak rebate. So rebate akan diberi kepada yang bayar zakat dan juga kalau pendapatan tahunan dia kurang daripada RM35,000. So dia akan dapat lagi rebate RM400. Okay, so itu adalah nilai yang perlu dibayar. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, pendapatan tahunan, tadi kita dah kira dah dapat RM120,000. Pengecualian cukai, okay, pengecualian cukai yang ini diberi untuk kalau kita bagi hadiah, bagi sumbangan. Contohnya yang paling terdekat apa? Tabung COVID katakan. Okay, tabung COVID tu adalah contoh sumbangan. So kalau kata kamu sedekahkan, kamu hadiahkan RM10,000 untuk tabung COVID. So kamu akan dapat pengecualian cukai sebanyak RM10,000. Okay, so itu kenapa banyak NGO dia nak donate. So dia boleh dapat pengecualian cukai. Okey, pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai adalah yang ni, yang dia mohon. So pada diri sendiri RM9,000 ini adalah yang dia layak. So hasil tambah RM21,000 tambah RM400 tambah dengan KWSP. So KWSP juga adalah pelepasan cukai. So selain daripada yang ini, KWSP juga adalah pelepasan cukai. So kita selesaikan yang ini, kita dapat pendapatan bercukai dia adalah sebanyak RM97,300. Okey, baik, bahagian ni ada apa-apa nak tanya tak? Nak tanya? Yes. Macam mana nak dapatkan pelepasan cukai tu? Yang ini. Kalau macam in real life. Okey, sekejap. Mana saya nak cari ya? Okay, nanti sekarang saya akan share satu screen yang dia sebenarnya pelepasan cukai ni diikut pada tahunan. Contohnya kita tahun 2021 cukai untuk tahun 2020 tahun lepas. So kerajaan dia akan keluarkan satu senarai. Biasanya kalau kita tengok belanjawan, dia akan umumkan pelepasan cukai untuk gaya hidup sebanyak RM2,000 katakan. Okay, pelepasan cukai RM2,000 tu cover apa? Dia cover handphone dan juga laptop. So siapa-siapa yang beli laptop ataupun beli handphone pada tahun 2020 boleh dapat pelepasan cukai RM2,000. So itu bergantung kepada kerajaan pada tahun semasa. Kalau dia kata untuk tahun 2021 disebabkan keadaan negara kita tiada satu pun pelepasan cukai katakan. So nasiblah, bayar je lah semua sekali. Okay, so itu adalah tertakluk pada keadaan semasa. Okay, ada lagi tak? Tak ada eh? Tak ada. Tak okay, ada. Baik. So tadi kita dah dapat pendapatan bercukai RM97,300. Okay, sekarang kita akan tengok dalam jadual. So RM97,300 ni berada pada kawasan sini. RM70,001 hingga RM100,000. Okey, RM70,000 yang pertama, cukai dia adalah RM4,600. Okey, so ini adalah cukai yang pertama, RM4,600. Okey, RM30,000 yang berikutnya, kadar dia adalah 21%. Okey, jadi kita kira 21% daripada baki. So RM97,300 tolak RM70,000, so bakinya adalah RM27,300. So 21% daripada nilai baki tu. Okey, maksimum dia ni lah, maksimum dia RM6,300. Okey, dan daripada sini kita dapat RM5,733. So ini adalah cukai atas baki. So jadi jumlah cukai yang dia kena bayar adalah sebanyak
RM10,333. Okay, so itu cukai dia yang kena bayar. Okay, sekarang kita akan tolak pula pada rebate cukai. So ini adalah cukai yang dia kena bayar, kita tolak rebate. Okay, rebate cukai tolak daripada zakat. Zakat dia bayar bulanan. So setiap bulan dia bayar RM250 untuk zakat. Jadi 250 darab 12, so kita dapat 3,000. So 10,000 tolak 3,000 dapat RM7,333. So inilah nilai yang dia kena bayar. Okay. So nampak macam banyak tapi kena bahagi dengan 12 lah. Kita tengok, kita akan tengok pada soalan yang seterusnya. Okay, adakah Encik Razman perlu membuat pembayaran baki cukai pendapatan? Okay, apa maksud ni? Okay, maksudnya walaupun bulanan dia dah bayar, bulanan dia dah bayar RM300. Okay, setiap bulan dia potong RM300, RM300, RM300. Cukup tak nak cover cukai dia pada tahun 2020? 7,333 ni. Okay, jadi ini adalah PCB. PCB 312 dapat 3,600. Baru 3,600. Tak cukup. Tak cukup lagi ni. So yang tak cukup adalah sebanyak RM3,733. So yang itu baki tu dia kena bayar. Kalau tak bayar kena denda. Okay. Okay, baik. Ada soalan tak? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okay, so itu flow dia. Itu flow dia untuk cari cukai pendapatan. Bagi tajuk yang lain, cukai pintu, cukai petak, cukai jalan, yang itu bagi saya itu semua adalah soalan kalau keluar dekat kertas satu. Okay, untuk cukai pendapatan ni dia akan keluar dekat kertas dua. Okay, baik. So kita dah pukul 10. Saya pergi terus kepada soalan bahagian B lah. Okay, sebabnya boleh ikutkan banyak yang saya nak cover ni. Okay, baik, ini adalah contoh soalan. Boleh nampak ke skrin? Boleh nampak. Okay, so ini adalah soalan contoh perimeter dan luas. Okay, soalan perimeter dan luas kalau ikutkan lower form. Okay, tapi tetap di soal diuji dalam SPM. Okay, baik, kita pergi kepada kertas 2 bahagian B. Okay, kertas 2 bahagian B ada 5 soalan, 45 markah. Okay, tak semestinya satu soalan 9 markah. Dia boleh jadi antara 7, 8, 9, 10. Okay, so itu markah dia. Okay, dan untuk kertas 2, walaupun markah dia banyak, dia masih lagi satu topik. Hanya satu topik, satu soalan. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay, sukatan serahkan data tak terkumpul, tingkatan 4. Okay, jadual 4 menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian matematik. Guru matematik mereka ingin memilih salah seorang daripada mereka untuk mewakili kelas dalam satu kuis matematik peringkat sekolah. Okay, ini adalah soalan contoh daripada lembaga peperiksaan. Okay, so kita ada Sofia dan juga Armin. Okay, Armin ni siapa? Armin. Attack on Titan ni. Attack on Titan. Saya tak tahu lah apa ending dia. Dah habis ke belum cerita tu sebenarnya? Belum. Yeah. Kau kata final season ke? Baru part 1. Oh, baru part 1. Okay. Patutlah tergantung je kan. Okay. So kita ada Sofia dengan Armin. So ujian 1, ujian 2, ujian 3, ujian 4, ujian 5. Okay, soalan A. Berdasarkan pencapaian Sofia, hitung min markah. Okay, so kalau min markah nak cari macam mana? Min. Tambah atau bagi. Tambah lepas tu bahagi. Okay. Cuba selesaikan. Cuba cari berapa min untuk Sofia. 50 tambah 64 tambah 70 tambah 74 tambah 90 bahagi 5. 69.6. 6.9.6. Okey, so itu adalah markah min untuk Sofia. Okey, soalan yang seterusnya, variance. Okey, untuk variance, formula diberi. Cumanya dia tak akan bagi tahu itu adalah formula variance. So kamu kena tahu, simbol siput ada kuasa 2 ni tu variance. Okey? So kena ingatlah. Sebab dia tak akan bagi tahu. Sama juga dengan nmax. Nmax pun sama. Formula yang sama tapi dia tak akan bagi tahu apa maksud gambar siput ni. So kita kena tahu. Kalau ada kuasa 2, tu adalah variance.
Okey, jadi sekarang kita nak guna formula yang mana? Kanan ke kiri? Kanan. Okey, guna kanan ke kiri? Kiri. Sama kanan, je. Dia kanan. Dia akan memberi jawapan yang sama. Okey, cuma bagi saya guna yang kanan lagi sesuai untuk soalan kita ni. Okey? So kalau yang kanan, apa maksud dia? Hasil tambah x kuasa 2. Hasil tambah x kuasa 2 bahagi dengan n tolak min kuasa 2. Okey? So kalau kita masukkan, kita akan dapat macam ni lah. 50 kuasa 2, 64 kuasa 2, tambah 70 kuasa 2, tambah 74 kuasa 2, tambah 90 kuasa 2. Bahagi 5 tolak min kuasa 2. 69.6 kuasa 2. Okey. Kalau kita gunakan yang kiri ni, kita akan dapat jawapan yang sama. Tapi yang ini lebih sesuai kalau kita gunakan dalam bentuk table, jadual. Okey, lagi sesuai kalau kita gunakan jadual. Okey. Baik. So jawapan dia apa? Variance untuk Sofia. Dapat tak? 170.24. 170.24. Okay, yes. So itu jawapan dia. To various untuk Sofia. Okay, soalan B. Siapakah yang layak mewakili kelas dalam kuis tersebut? Justifikasikan pilihan anda berdasarkan sukatan serakan yang sesuai digunakan oleh guru mereka untuk membuat pemilihan itu. Okay, baik. Jadi sekarang, siapa yang layak pada pendapat kamu? Sofia ke Armin? Kita nak nilai dari segi mana sebenarnya? Sisihan piawai. Sisihan piawai. Okey, bagus. Sisihan piawai. Okey, jadi kita nak sisihan piawai yang paling kecil. Okay, jadi Sofia tadi kita dah dapat min dia 69.6, variance dia 170.24. So sisihan piawai adalah punca kuasa. Punca kuasa variance. So kita dapat sisihan piawai untuk Sofia adalah 13.048. Okey, so itu Sofia. Sekarang kita nak dapatkan maklumat untuk Armin pula. Okey, Armin. So min dia adalah 67. Variance dia adalah 27.2. Dan sisihan piawai adalah 5.215. Okay, jadi sekarang kita akan bandingkan. Okey, so kita nak pilih yang siapa? Sofia ke Armin? Armin. Armin. Okey, so kita pilih Armin. Okey. Untuk soalan macam ni, first kita kena jawab soalan dia dulu. Kita tengok balik apa soalan dia tadi. Okay, soalan dia, siapakah yang layak dalam mewakili kelas dalam kuis tersebut? Okey, jawab tu dulu. Jawab tu dulu. So yang akan yang layak mewakili adalah okey Armin. Kemudian baru kita bagi reason. Okey, kerana pilihan sisihan piawai adalah lebih rendah, menunjukkan pencapaian Armin adalah lebih konsisten. Untuk reason ni kamu boleh bagi apa sahaja reason yang bersesuaian. Dia tak semestinya kena ikut skema jawapan. Yang penting memberi maksud yang sama. Tak ada masalah. Okey. Jadi ini adalah contoh bentuk soalan bahagian B dan juga bahagian C yang mana dia ada soalan minta justifikasi. Sebenarnya masa kamu PT3 pun dah biasa kan soalan justifikasi ni. Okey, so bukan benda baru lah, bukan benda baru. Okey, bahagian A tak ada justifikasi, bahagian B dan bahagian C ada soalan minta justifikasi. Okey, kita pergi kepada kertas 2 bahagian C. Ada dua soalan. Pilih hanya satu sahaja. Okey, yang ini dua-dua soalan markah 15 markah. So pilih yang mana pun sama. Okey, cumanya bahagian C ni dia menggabungkan banyak konstrak. Okey, maksudnya dia menggabungkan banyak topik. Okey. Dalam satu soalan ada banyak topik tapi semua situasi yang sama. Dia bukannya menggabung, bukannya dalam bahagian C ni ada banyak soalan lain-lain. Dia masih lagi topik yang sama tapi dia punya bentuk soalan tu adalah menggabungkan daripada topik-topik yang lain lah. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay, ini pun adalah contoh soalan yang daripada lembaga peperiksaan.
Okey, seorang tolong jawab. Soalan bahagian C ni memang panjang. Memang ayat dia sekali pandang memang rasa macam mana nak jawab. Okey? Tapi markah dia banyak. So, kena baca dengan teliti dan berhati-hati. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey, tadi bukan Akhil juga baca? Tadi Aras. Okey. Okey, silakan. Hari Guru diraikan pada 16 Mei setiap tahun. Lembaga pengawas SMK Wira bercadang untuk membeli hadiah kepada semua guru di sekolah itu dengan menggunakan duit dari sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PBG dan sumbangan murid-murid berjumlah RM1,100. Jika pihak PBG menyumbang 75% daripada jumlah sumbangan itu, nyatakan nisbah sumbangan PBG kepada sumbangan murid-murid. Okey, terima kasih. Okey, soalan dia, nyatakan nisbah sumbangan. Okey, nisbah ni tajuk tingkatan berapa? Tingkatan... Okey, tingkatan satu. Okey, nisbah, kadar dan kadaran tingkatan satu. Okey, soalan ni simple je. Nyatakan nisbah sumbangan PIBG kepada sumbangan murid-murid. So, sumbangan PIBG 75%, sumbangan murid-murid, baki dia lah 25%. Okey, jadi kita tulis 75 kepada 25 dan kalau nisbah dia mesti dalam bentuk yang termudah. So kita bahagikan dua-dua dengan 25. So kita dapat 3 kepada 1. So itu je jawapan dia, 3 kepada 1. Jadi bermaksud untuk soalan bahagian C ni dia tak semestinya susah. Dia bukanlah kata bahagian A, bahagian B, bahagian C, tahap kesukaran tu dia meningkat. Maksudnya kalau A susah, B lagi susah, C itu impossible. Dia tak adalah macam tu. Okay? Bahagian C itu adalah dia gabungan. Maksudnya daripada aras yang rendah, sederhana dan tinggi. So dalam bahagian C itu semua ada. Okay? Baik, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okay, hitung dalam ringgit Malaysia sumbangan murid-murid. Okay, jumlah sumbangan adalah sebanyak 1,100. Okay, murid-murid sumbang 25%. Okay, apa jawapan dia? 275. Okey, sangat mudah, simple sangat. Okey, so itu adalah jawapan untuk soalan A2. Okey, kita teruskan. Okey, panjang ni, panjang. Tak pula nak baca. Haziq Ibrahim juga. Okey, siapa-siapalah cepat. Hasil daripada tinjauan lembaga pengawas, mereka menyenarai pendek dua pilihan hadiah. Jadual 8 menunjukkan pilihan-pilihan tersebut. Pilihan pertama akan menggunakan keseluruhan sumbangan itu, manakala pilihan kedua akan berbaki RM38 daripada jumlah sumbangan. Jika terdapat X bilangan guru lelaki dan Y bilangan guru perempuan di sekolah itu, dengan menggunakan kaedah matriks, itu nilai X dan nilai Y. Okey, terima kasih. Okey, baik. So, soalan dia, okey, menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan nilai Y. Okey, jadi ini adalah soalan persamaan serentak. Okey, baik. Jadi sekarang kita kena dapatkan persamaan dulu. Okey, so dia dah beritahu dah, cikgu lelaki X, cikgu perempuan Y. Okey, jadi pilihan pertama akan menggunakan keseluruhan sumbangan. Okey, so apa persamaan dia? Okey, siapa nak cuba? Apa persamaan dia? 16X tambah 20Y. Okey, sama dengan? Kosong. Okey. 30. Sumbangan ni berapa? Soalan tadi, yang belakang tadi. 1,100. Yes, 1,100. Okay, so kita akan dapat 16X tambah 20Y sama dengan 1,100. Macam saya beritahu tadi, soalan ni dia panjang dan dia adalah soalan yang berkait antara satu sama lain. Okay, so yang pertama 16X tambah 20Y sama dengan 1,100. Okay, yang kedua, pilihan kedua akan berbaki RM38. Okey, so apa persamaan dia? 18X tambah 16Y sama dengan 1,100 tolak 38.
Okey, bagus. 1100 tolak 38. So, kita dapat RM1,062. Okey. So, ini adalah dua persamaan yang kita dapat daripada penyataan yang diberi. Okey. So, dia minta kita selesaikan menggunakan kaedah matriks. So, tak boleh guna kaedah lain. Guna kaedah matriks. So, macam tadilah. Macam tadi. So, kita tukarkan persamaan kepada bentuk matriks, label, okey, tulis X, Y dan gunakan rumus. Okey, jangan selesaikan. Biarkan dia dan tulis balik 1100 dan 1062 dan seterusnya tekan kalkulator. Okey, cuba tekan kalkulator apa nilai dia? Apa nilai X dan juga Y? Nanti kalau dalam SPM, cover calculator tak boleh bawa masuk. Okay, so nanti semua cover yang ada stiker tu Aziz, kena tinggal kat luar lah. Botol air pun tak boleh ada label. Kena cari kan dia punya apa labeling tu. Okay, dah dapatkan jawapan dia apa? Dapat ego. Okay, apa jawapan dia? X20, Y39. Okay, so X20, Y29. Okay, baik. Kalau 37. Kita tengok. Okay. 37? Tak, tu, okay. Tu. Okay, baik. Kalau kita tengok soalan ni, tadi awal tadi kita dah discuss soalan bentuk matriks. Okay, kali ni kita bincang matriks lagi. Okay, dalam soalan yang sebenar, dia tak akan keluarkan bentuk soalan yang sama. Maksudnya tadi matriks, bahagian A ada soalan matriks, bahagian C pun ada soalan matriks. Tak mungkin berlaku. Okey, jadi kalau ada dua topik soalan persamaan serentak, apa yang akan berlaku adalah dia akan bagi arahan. Bermaksud contohnya, macam soalan ni wajib gunakan soalan bentuk matriks. Wajib guna bentuk matriks. Okey, jadi mungkin soalan yang pertama tadi, dia akan bagi arahan kaedah matriks tidak dibenarkan. Okey, so kita kena baca arahan betul-betul. Yang mana soalan guna matriks, yang mana soalan tak boleh guna matriks. So, kena baca soalan betul-betul. Okay. Okay, jadi, daripada soalan tadi, kita dapat X20, Y39. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, soalan ni bukan pendek-pendek. Semua panjang-panjang. Lembaga pengawas bercadang memohon sumbangan daripada kedai buku sekolah untuk membeli kotak bungkusan hadiah-hadiah tersebut. Harga satu kotak bungkusan hadiah bagi pilihan pertama dan kedua masing-masing berharga RM3 dan RM4. Ketua pengawas menyatakan bahawa pilihan pertama lebih menjimatkan berbanding pilihan kedua setelah kos kotak bungkusan hadiah diambil kira. Dengan menggunakan jawapan di B1, adakah anda bersetuju dengan pernyataan itu? Justifikasikan jawapan anda. Okey. So, macam mana kita nak decide, nak setuju ataupun tidak dengan ketua pengawas ni? Apa yang kita kena kira? Harga. Okay. Harga apa? Harga hadiah. Harga hadiah awal-awal tadi dah tahu dah. Okay, dalam soalan tadi, kita dah soalan dalam soalan yang sebelum ni, kita dah tahu harga hadiah. Okey, dalam soalan ni dia bagi kos apa pula? Kotak. Bungkusan. Oh, kos kotak. Okey, dia bagi kos kotak. So kita kena kira semua tu. Maksudnya kita kena kira harga hadiah, harga kos kotak dan kita cari keseluruhan barulah kita boleh bandingkan. Okey, jadi untuk harga hadiah, kita tadi kita dah dapat dah. Pilihan pertama 1100, pilihan kedua 1062. Ini adalah daripada maklumat soalan sebelum ini. Okey, sekarang untuk bahagian yang bahagian soalan ni kita kira kos kotak. Okey, cikgu ada 20 lelaki, 39 perempuan, bermaksud ada 59 orang. Okey, 59 orang. So ada 59 kotak bungkusan hadiah. Okey, jadi pilihan pertama 59 darab 3, so dapat 177. Pilihan yang kedua 236. Okey, seterusnya kita cari jumlah kos. So kita tambahkan, kita dapat pilihan pertama 1277, pilihan kedua
1298. Okay, so kita boleh nampak lah yang mana yang lagi murah, yang mana yang lagi mahal. Okay, jadi sekarang kita dah dapat semua maklumat, kita nak jawab soalan ni. Okay, so macam mana nak jawab? Apa jawapan? Apa jawapan kita? Setuju penyataan tu. Setuju. Yes, kita jawab dulu soalan dia. Adakah anda bersetuju? So kita jawab tu dulu. Jadi kita bersetuju. Kita setuju. Okay, lepas tu baru kita bagi reason kenapa. Okay, reason dia adalah pilihan pertama lebih menjimatkan dengan jumlah kos sebanyak 1,277 berbanding pilihan kedua dengan kos sebanyak 1,268. Okay, yang ini dia subjektif. So kamu boleh juga jawab cara lain. Okay, cuba kita kira beza berapa beza. 1,298 tolak 1,277. Okay, so beza dia RM21. So kita boleh juga jawab setuju kerana pilihan pertama jimat RM21 pun boleh. Okay, yang penting kita ada reason kenapa. Okay, baik. Soalan macam ni, ini adalah contoh soalan pemodelan matematik. Bermaksud kita buat plan untuk jawab soalan kita tu. Okay, so pemodelan matematik ni bukanlah benda yang baru sebenarnya. Bukanlah benda yang kamu kena baru belajar, ada teknik yang baru. Dia sebenarnya adalah just cara macam mana kita nak jawab. Okay, strategi dia. Okay, baik. Soalan yang seterusnya. Okay, tak habis lagi ni. Selagi tak habis 15 markah tu, soalan dia memang panjang. Okay, seorang guru bermurah hati menyumbang beberapa botol minyak wangi yang akan menjadi sebahagian daripada hadiah sambutan bertuah pada hari sambutan tersebut. Okay. Raja 9.1 menunjukkan botol minyak wangi itu yang berbentuk silinder dengan isi padu 100 cm padu. Lembaga pengawas ingin memasukkan botol minyak wangi itu ke dalam sebuah kotak istimewa berbentuk kuboid. Okay, Raja 9.2 menunjukkan bentangan kotak itu. Okay, soalan dia, cari nilai minimum Y jika botol minyak wangi itu dapat dimuatkan dalam kotak itu. Okay, macam mana jawab soalan ni? Okay, apa idea dia? Cari isi padu minyak wangi. Okay, daripada isi padu tu kita boleh dapat apa? Isi padu kotak. Boleh dapat samaan. Okay. Samaan apa? Okay. Samaan. Mana jawab soalan ni? Okay, ini adalah contoh soalan aras tinggi tapi sebenarnya jalan penyelesaian dia tak susah mana pun sebenarnya. Okay, baik. So ini adalah perfume yang dia nak masukkan dalam kotak. So kalau saya masukkan dalam kotak, dia akan dapat lebih kurang macam ni lah. Okay. Dan bila dia kata nilai maksimum bagi Y, maksud dia betul-betul muat-muat. Dia tak ada gap. Contoh macam gambar saya ni ada gap. Tapi yang kalau ikutkan minimum Y ni dia muat-muat. Tak ada gap langsung. Okay. Baik. Jadi kita akan dapat ukuran dia lebih kurang macam ni. So yang ini adalah X dan X tambah X per 3. So diameter dia 4 cm. Okay. Dan yang saya label ni, dia akan dapat atas ni bentuk segi 4 tepat dan bawah ni segi 4 sama. Kenapa bawah dia tapak ada segi 4 sama? Sebab 4 cm. 4 cm. 4 cm. Dia segi 4 sama. Okay, kenapa segi 4 sama? Boleh radius dia. Diameter dia 4. Yes, sebab dia bulatan. Okay? Dia bulatan dengan radius 4. So kalau bulatan, dia tak boleh jadi bentuk kuboid. Kalau kuboid tu oval. Okay. So tapak dia berbentuk segi 4 sama. Okay. Jadi kita dah dapat tahu kalau sini 4 cm, so ini pun semua 4 cm. Daripada sini, kita dah boleh dapat persamaan Y. Okay, apa dia persamaan Y? Y sama dengan tambah 4 dengan Y. Macam mana? Y sama dengan? Tak. Y sama dengan 4 tambah X per 3. Jarak 4 sama dengan Y.
Vera dah nampak tak? Vera dah nampak. Tambah aja sebab dia adalah panjang. Y ni adalah panjang daripada bawah sampai atas. So Y adalah X tambah X per 3 tambah 4. So itu adalah Y. Okay. So itu persamaan dia. So untuk dapatkan nilai Y, kita kena dapatkan nilai X. So macam mana nak dapat nilai X? Kita gunakan maklumat isi padu ni. Okay. Jadi untuk isi padu, rumus dia adalah pi J kuasa 2T. Okay, so jejari dia berapa? Jejari dia 2. Okay, jejari dia 2. Diameter dia 2. Diameter dia 4. Jari dia 2. Okay, so isi padu 100. So kita masukkan. So 100 sama dengan pi J kuasa 2T. So jejari dia 2. Dan tinggi dia adalah X. Okay, dan kita selesaikan. Kita akan dapat X adalah 175/22. Okey, so dah dapat nilai X, kita masukkan dalam persamaan Y tadi. So kita dapatlah lebih kurang macam ni. So kita dapat Y adalah 482/33 ataupun 1420/33 ataupun 14.61 cm. Okey. Nak pilih jawapan yang mana? Jawapan akhir nak tulis yang mana? Pecahan ke perpuluhan? Okey, jawapan yang paling tepat adalah dalam bentuk pecahan. Melainkan soalan tu dia minta dalam perpuluhan. Okey, kalau soalan tu minta jawapan dalam perpuluhan, jawapan akhir yang kita gunakan perpuluhan. Bukannya sepanjang perjalanan jalan kerja kita tu kita gunakan perpuluhan. Akhir baru guna perpuluhan. Okey, baik. Unit nak tulis ke tak? Okay, kalau dalam format SPM yang lama, yang SPM sebelum ni, kalau tak tulis unit, tak ada masalah. Dia tengok nombor, betul tak? Kalau ada nombor 14.61 tu, nampak je nombor tu, dah terus dapat markah. Okay, tapi untuk format yang baru ni, kalau tanya pendapat saya, sebab sekarang ni tak ada siapa pun yang tahu macam mana pemarkahan untuk format yang baru. Okay, cumanya daripada pemerhatian saya, saya nampak dia lebih kepada macam pemarkahan PT3. So agak straight lah, agak straight. So tulis unit dengan betul. Tolong tulis unit. So kita tak nak hilang, kita dah buat kerja panjang-panjang. Last kali hilang markah sebab tak tulis unit. So rugilah, sangat rugi. Okay, baik. So kita dah pukul 10.31. Okay, jadi tak banyak yang sempat saya kongsikan dalam masa 2 jam ni. So itulah dia beberapa soalan dan juga bentuk soalan yang sempat saya kongsikan. Okey, sekarang saya buka untuk soalan. Kalau ada apa nak tanya. Tak ada? Cikgu, saya nak tanya, cikgu. Yes. Kan yang co-insurance dengan deductible tu. Okey. Kan ada yang insurans bayar 100%, lepas tu ada yang kita kena bayar tu kan. Okay. Ada dua choice tu kan. Okay. Mana lagi untung ni go? Untung dekat siapa? Dekat kita. Okay, kalau untung dekat kita, sebenarnya adalah, okay, untung dekat kita, ikut pula keadaan kita. Kalau kita ni orang yang sihat, maksudnya kita jarang, kita adalah orang yang sihat dan kita rasa kita jarang masuk hospital. So baik kita ambil yang ada deductible. Sebab kalau kita ambil yang ada deductible, kita kena bayar deposit katakanlah RM300 deductible setiap kali kita kena masuk hospital. Tapi kalau kita jarang masuk hospital, katakanlah dalam setahun sekali pun belum tentu, so kita ambil lah yang ada deductible supaya bulanan kita kurang. Tapi kalau kita jenis orang yang memang sakit, memang ada sakit yang kena rawatan secara berkala, maksudnya sebulan memang masuk hospital sekali. Kalau kita ambil yang ada deductible sebulan sekali, jenuh nak bayar macam tu. So baik kita ambil yang ada yang cover deductible. Tapi bulanan dia mahal sikit lah. Tapi dia berbalik kepada keperluan kita. Itu sebab kenapa saya cakap tadi dia ada kaitan dengan tajuk jakatan 4, pengurusan keuangan tu. No, okay. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, kalau tak ada apa soalan, sebab disebabkan kita punya tips ni kali ni tak ada ruangan chat, saya pun tak tahu kenapa tak ada ruangan chat.
Nanti saya akan bagi satu link untuk borang penilaian bengkel kita pagi ni. Okey, jadi saya minta semua tolong isi dan komenlah seikhlas mungkin. Itu adalah untuk penambahbaikan saya untuk bengkel yang seterusnya lah. Okey. Jadi kalau tak ada apa, ada tak ni? Last, last, saya buka last. Apa saja? Cikgu. Ya. Kalau contohlah kan, ada soalan persamaan serentak ni. Okay. Kalau macam tu maksudnya kita boleh guna apa-apa kaedah lah. Kalau dia tak bagi tahu pakai kaedah apa. Yes, kalau dia tak bagi, kalau dia tak ada bagi tahu, tak kisah. Pakailah apa pun. Oh. Boleh jadi tak kalau macam kita pakai kaedah tu dia tak dapat. tak dia kalau arahan tu dia sebenarnya apa-apa pun ikut arahan. Kalau dia tak ada bagi tahu dan kamu gunakan kaedah yang okay, tadi kita dah belajar penggantian, penghapusan, matrix, cuba jaya dan dalam tingkatan satu ada satu lagi kaedah graf. So ada lima kaedah, ada lima kaedah. So kalau dia tak bagi tahu arahan, spesifik gunakan kaedah apa, kamu boleh pilih antara lima ni, mana yang kamu nak guna. Tak ada masalah. Okay. Tapi tak perlulah buat rajin guna jawab lima-lima kaedah. Okay. So itu tak ada kerja namanya. Okay. Okay. Ada lagi tak? Ada you. Okay, so ada lagi. Yang ni yang pasal soalan tadi, yang soalan negatif 6P kuasa 2 campur 22P campur 8. Okay, kuadratik tu, okay. Kan kalau kita biarkan dia negatif kan, nanti dia punya persamaan bawah tu kita kena letak negatif 2 darab P tolak 4, right? Okay, tu, right? Okay. Kalau kita jadikan dia positif, kena letak 2 juga ke? Okay, dia macam ni. Apa-apa yang kita buat, kalau kita kembangkan kurungan tu dapat tak atas? Itu je. Itu je yang kamu kena fikir. Nak letak negatif ke, nak letak tak nak letak dua ke, dapat tak yang atas? Okay. Itu je yang kamu kena fikir kan. Okay, okay. Okay. Jadi, ada lagi tak? Okay, jadi kalau tak ada, okay, all the best for your coming exams, sama ada pertengahan tahun, trial dan juga SPM sebenar nanti. Okay, buat yang terbaik. Okay, so itu sahaja. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Rida. Okay, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. 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 Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sekejap. Kita ambil gambar dulu lah. Ambil gambar yang ramai-ramai tu. Okay. So kalau boleh minta semua tolong on. On kamera. Kita ambil gambar sekejap. On semua on kamera. Ada berapa orang semua ni? 97. So kita tengoklah seramai mana yang boleh. Okay. Sementara tunggu yang lain sikat-sikat rambut. Okay, sementara yang lain tunggu on webcam. Sekarang ni anime apa yang best ni? Saya dah tak tahu nak tengok apa dah. Saya tak tengok. Tak tengok-tengok. Tunggu Chainsaw Man cikgu. Haji Ibrahim dahulu. Aku dah pick. Bila keluar Chainsaw Man tu? Tak lama cikgu. Tak lama. Okay. Berada kita ni yang nak on ni. Tapi Chainsaw Man tu takkan itu hero dia kepala Chainsaw. Tunggu Stray Dog situ. Tak dengar lah. Okay. Baik. Kita bagi lagi seminit lah, seminit. Bagi siapa yang nak on webcam, okay, nak betul-betulkan rambut.
Apa? Tu siapa tu? Siap pakai headband ke apa? Konoha. Beria, beria. Okey, baik. Cikgu Bida dah ambil gambar ke? Okey. Baik, so itu saja untuk sesi pagi ni. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.